بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Yang berbahagia, yang dihormati tuan rumah atau pengurusi surau di Jumaat kita iaitu Islamiah kita, Tuan Haji Harudin bin Imam Turuni, seluruh saf kepimpinan surau di Jumaat Hidayatul Islamiah Taman Sisni, para imam, para bilal, para syiah, dan yang diraikan ahli panel kita. Yang pertama ahli panel kita Al-Fadhil Ustaz Anas. Ustaz Anas. Sebab nak tukar dia luar. Muka lima rasa-rasa Ustaz Anas kita. Yang kedua ahli panel kita Ustaz Muhammad, dan yang ketiga adalah Ustaz Ridwan, ahli panel yang ketiga. Dan para ustaz, ahli ulama, para muslimin muslimat, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, mari kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala selepas diberikan kepada kita nikmat yang terbesar. Dua nikmat yang terbesar kepada kita, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita diberikan nafas dan tenaga untuk bersama-sama kita dapat mendirikan solat berjumaat, solat maghrib secara berjumaat. Kemudian kita dapat iringi dengan zikir dan doa, dan akhirnya kita dapat melazimi hati kita untuk duduk bersama-sama kita berada di dalam forum perdana. Forum perdana anak muda, forum perdana anak muda yang bertajuk kasih sayang, yang setiap tahun kita buat. Pada tahun lepas kita ada buat juga bersama dengan Ustaz Khairul Amsyar dan juga kekadernya. Akan tetapi pada tahun ini pun asalnya begitu jadualnya, tetapi ada sedikit masalah di peringkat Ustaz Khairul Amsyar, maka kita gantikan dengan Ustaz Hanif, yang tak kurang hebat juga. Orang-orang hebat berlaku, 3-5 orang. Ini dia orang yang tak hebat. Imam dia, itu pun baca salah dia apa dia kan. Maka ditampilkan dengan 3 orang anak muda. Anak-anak muda dan forum anak muda. Walaupun anak mudanya tak kelihatan banyak, lebih banyak orang-orang ini, tapi tak apalah, kita anggap kita muda dah lah. Kita muda je lah kan. Alhamdulillah, dengan tajuk kita pada malam ini pun tajuk yang begitu best. Tajuk best, iaitu tajuk kasih sayang. Tajuk kasih sayang, kasih sayang melibat semua. Melibatkan semua orang perlu ada kasih sayang. Dan juga agama Islam ini juga adalah agama kasih sayang. Bila kita secara individunya ada kasih sayang dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita. Juga bila kita dah berkahwin, Allah anjurkan kepada suami atau isteri berkasih sayang di antara satu sama lain. Begitu juga dengan kawan-kawan, begitu juga dengan jiran tetangga, dengan berkasih sayang. Tetapi boleh jadi juga dengan kasih sayang ini tersilap guna atau tersilap faham di dalam konsep kasih sayang di antara satu sama lain ini melibatkan masalah-masalah sosial yang sering berlaku dalam masyarakat kita, terutamanya anak-anak muda kita, terutamanya anak-anak muda kita yang beragama Islam. Maka pada hari ini insya-Allah forum kita pada hari ini akan membincangkan sejauh mana konsep kasih sayang dalam Islam ini, dan mudah-mudahan pada malam ini insya-Allah Allah berikan kepada kita pencerahan melalui ustaz-ustaz dan hebat-hebat kita di depan kita ini. Moderator sebenarnya gugup pula sebab tak pernah berceramah depan kamera. Ini dari kamera pula kan. Insya Allah sekejap lah kita nak bagi muka timah lah kan.
InsyaAllah, pada sesi forum kita pada hari ini, kita akan forum kita akan berjalan sebanyak 4 round, 4 pusingan. Pusingan yang pertama adalah di antara moderator, soalan moderator bersama dengan ahli panel. Round yang kedua juga, begitu juga moderator bersama dengan ahli panel. Tuan-tuan dan puan-puan yang risau, tuan-tuan punya turn, round yang ketiga. Boleh tanya sendiri kepada ahli panel kita. Tanya apa-apa pasal kasih sayang. Macam mana ustaz saya nak menjana apa ni, nak berbaik dengan isteri saya, dah bertengkar dia setiap masa, nak baik macam mana, bagilah tips ustaz. Ustaz bagilah tips macam mana nak pasal 1, 2, 3 ke apa, macam mana, boleh insyaAllah. Round ketiga, soal jawab di antara jemaah dan juga ahli panel. Dan round yang keempat, round yang terakhir adalah pergulungan pada ahli panel kita, insyaAllah. Pada malam ini insyaAllah, saya akan mulakan round pertama kita, iaitu soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad, iaitu soalannya, ustaz nak minta kepada ustaz untuk terangkan kepada kamu semua ni berkenaan, iaitu dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu Islam agama berkasih sayang. Ya, soalan yang pertama insyaAllah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih yang dihormati Tuan Pengerusi, Tuan Moderator, Fadil Ustaz Baharin, seterusnya yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau Diri Jumaat Taman Sisli, Tuan Haji Hairuddin bin Imam Turmudi, juga sahabat-sahabat saya, rakan ahli panel, Fadil Ustaz Hanif Abdul Malik. Betul kan? Tak salah. Juga sahabat saya, Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Hamizan. Sebelum tu saya nak perjelaskan sedikit. Segan sebenarnya ni. Tajuknya bicara anak muda ya. Tajuk bicara anak muda, tapi yang cakap ni tak berapa muda rasanya. Saya ni dah 40. Tahun ni masuk genap 40. Belakangan saya ni Fadil Ustaz Hanif rasanya belum 30, betul tak? Belum 30 kan? Tengok muka tahu dah, jangan tipu. Baru dah tipu. Belakang saya Al-Fadil Ustaz Rizal Hamizan pun sama juga, belum 30 kan? Jauh beza tu. Dia memang belum 30, awak dah 40. Jadi betul ke tajuk bicara anak muda ni? Ataupun bicara untuk orang muda? Kalau untuk orang muda, tengok tak berapa muda juga koma. Tak kisahlah muda ke tua ke, yang penting tajuknya kasih dan sayang. Orang muda pun nak kasih sayang. Orang tua pun nak kasih sayang, betul tak? Baik, bila diajukan soalan berkaitan dengan agama Islam, agama berkasih sayang, sudah menjadi fitrah kepada kita manusia. Semua orang suka dikasih, dicinta, disayang, dibelai, dimanja, dihargai, dirindui, dipeluk, macam-macam. Bab-bab ini semua suka. Fitrah manusia. Orang sayang kita, orang berkenan kat kita, orang suka kat kita, suka dibelai, suka dipeluk, suka memeluk. Ada beza tak dipeluk dan memeluk? Tapi peluk isteri sendiri lah, jangan peluk isteri orang tu dah. Kalau peluk isteri orang dah jadi bergaduh dah, dah jadi masalah. Jadi fitrahnya macam tu. Dan Islam agama fitrah.
Islam ialah agama fitrah. Tuan-tuan, tadi kita maghrib berjemaah. Lepas pada salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, imam baca, makmum pun baca, sama-sama baca, disunnahkan. Antara bacaan sunnah, wirid sunnah, lepas pada salam, apa dia? Allahumma antas salam, wa minkas salam. Panjanglah tu, saya ambil yang dua je. Boleh habiskan, tuan-tuan habiskan wirid tu. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha assalam. Tuhan yang maha menjanjikan kesejahteraan. Dan daripada Tuhan yang maha assalam ini, wa minka assalam, dan segala kesejahteraan, keamanan, ketenteraman, kedamaian datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Tuhan yang sama menurunkan agama yang menyebarkan kesejahteraan, menyebarkan kasih sayang. Hebat agama kita, fitrahnya macam tu. Tak ada orang suka dibenci. Oh, seronok aku, dia benci kat aku. Tak. Dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi, hadis yang hasan sahih. Bagaimana Nabi, antara ucapan dasar Nabi, antara banyak ucapan dasar Nabi yang sentiasa kita ingat, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Tengok message Islam, bawa agama Islam membawa message salam, membawa message keamanan, kasih sayang, kesejahteraan. Pupuklah kesejahteraan, pupuklah kasih sayang. Nabi kata ayuhan nas, Nabi tak kata ayuhal mukmin, Nabi tak kata ayuhal muslim. Manusia, global, message-nya meluas. Asalkan kamu manusia, tak kira kamu laki, perempuan, bangsa apa sekalipun, afshus salam, sebarkan salam. Sebarkan salam bukan makna sempit. Jumpa orang bagi salam, jumpa orang salam musafahah. Bukan makna tu, betul lah tu makna tu. Tapi makna yang lebih luas. Ya, bagus. Sunnah Nabi jumpa orang bagi salam, assalamualaikum. Jumpa orang musafahah, bersalam. Tapi makna lebih luas, sebarkan message salam, sejahtera, kasih sayang kepada semua manusia. An-nas. Afshus salam. Itu antara ucapan dasar Nabi. Wa at'imu at'am, dan jamulah makan. Sebarkan salam, sebarkan kesejahteraan, jamu makan. Eh, orang Sisli, nak tanya orang Sisli ni. Ada tak orang marah kalau orang jamu makan kita? Malam ni ada makan tak? Ada, semua setuju, semua seronok malam ni ada makan tak? Bila jamu makan ni tak ada siapa-siapa marah, seronok. Sebarkan kasih sayang, at'imu at'am. Afshus salam wa at'imu at'am. Wassallu billail wan nasuniyam, dan kamu bangkitlah malam. Ini sallul lail, qiyamul lail. Sudahnya Nabi kata apa? Tadkhulul jannata bisalam. Maka kamu dijanjikan oleh Allah Taala dengan jannah, dengan syurga, masuk dengan penuh kesejahteraan. Allahu akbar. Indahnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada sebab kita nak ada benci, hasad, dendam, marah, menyampah, macam-macam. Perkara-perkara yang boleh merosakkan kasih dan sayang kita sesama manusia, sesama insan. Dan tadi sengaja saya mulakan sebagai mukaddimahnya. Sengaja saya mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat. Apabila Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini pun sama juga sebagaimana hadis ini. Allah berfirman, wahai manusia, global message kepada manusia seluruh alam ini. Inna khalaqnakum, memang kerja aku, kata Allah Ta'ala. Hak buat, Tuhan yang buat kamu, yang menciptakan kamu. Akulah Allah yang menciptakan kamu. Min zakarin wa unsa, laki, perempuan. Dan waja'annakum syu'uban wa qabaila. Message daripada ayat ini, kita walaupun berbagai-bagai bangsa, Allah jadikan manusia syu'bah, berbagai-bagai puak, berbagai-bagai bangsa, berbeza bangsa, berbeza keturunan, wa qabaila, dan kabilah, ras yang berbeza. Malam ni rasanya hak ramai-ramai dalam dewan ni bukan semua Melayu. Mungkin ada Cina, ada India, dan Melayu pula pecah banyak. Ada Jawa, ada Jawa sini. Ada Banjar. Saya sendiri Siam. Betul, arwah ayah. Arwah ayah nu, naratiwa nu.
Cuma nak cakap siang pun tak berapa pandai. Kalau aku cakap kau pun tak faham. Arwah ayah daripada Naratiwat, siam. Siam Melayu, Jawa. Untuk apa? Berkenal-kenalan lita'arafu. Bila kenal kita cinta, pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta. Lita'aruf, untuk berkenalan. Bila kenal kita kenal, masing-masing kenal, hormat menghormati, sayang menyayang kasih. Saya pengalaman peribadi. Pengalaman peribadi sikit. Boleh ada masa lagi? Saya di Perak, di Teluk Intan ini bertugas, berhijrah ke Perak ini 14 tahun. 14 tahun. Kali pertama saya bertemu dengan satu komuniti Jawa di Parit Satu Sungai Lampam. Parit Satu Sungai Lampam, Jawa. Dipanggilnya kuliah. Dan dijamu makan nasi, nasi apa? Ada orang Jawa sini. Nasi apa dalam talam tu? Nasi ambeng. Ambeng ke ambang? Ustaz? Ambeng. Ambeng, ustaz Jawa. Nasi ambeng. Saya kat Kelantan haram nak jumpa benda tu. Sebab kat Kelantan tak ada Jawa. Jawa sikit penuh. Tak ramai lah. Bila sampai, oh ini nasi ambeng. Nak makan satu talam. Mesranya, ukhuwahnya. Makan satu talam nasi ambeng dengan nasinya, lauknya macam-macam. Rasa apa tu? Oh, berkasih saya. Walaupun berbeza Jawa, Banjar, Melayu, tak kira lah. Tapi duduk dalam, berada di bawah satu naungan agama yang menyebarkan mesej salam. Maka Allah sebut dalam ayat tadi, lita'arafu. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab tafsirnya mentafsirkan lita'arafu ni liyu'rifa ba'dukum ba'dha, untuk perkenalan sama-sama kamu. Dan la liyatafakharu, bukan untuk berbangga-bangga. Bukan untuk bermegah-megah, laisa bitafakhur. Bukan untuk tafakhur, berbangga-bangga. Jenuh kita kalau Jawa bangga dengan Jawanya. Kecil hati orang Banjar. Orang Banjar bangga dengan Banjarnya. Orang Siam bangga dengan Siamnya. Orang Melayu bangga dengan Melayunya. Orang Cina, orang India bangga, masing-masing bangga. Lalu rasa tafakhur, rasa lebih pada yang lain. Arab rasa lebih banding orang Melayu. Melayu rasa lebih banding orang Cina. Cina rasa lebih banding orang India. Tak ada, benda ni tak ada dalam Islam. Sama sahaja. Yang Allah tengok, sambung ayat tadi. Yang Allah nilai, sambung ayat tadi. Inna akramakum indallah atqakum. Situlah yang Allah tengok. Jadi mengikut apa yang kita faham daripada ayat ini ditafsirkan oleh para ulama, amat-amat jelas message datangnya Islam. Apabila Allah sebut syu'uban wa qabaila, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dalam kaum Mekah, jahiliyah Mekah, yang amat tebal asabiahnya, yang amat tebal semangat kepuakannya, yang amat taksub fanatik, betapa ekstrimnya berbangga-bangga dengan kabilah. Mu kabilah mana? Bukan geng aku. Berbunuh-bunuhan. Jadi Islam datang, agama rahmat, agama kasih sayang, membawa mesej Islam agama berkasih sayang sesama manusia tanpa mengira warna kulit, kaum, keturunan, bangsa dan sebagainya. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Ahmad, hadis hasan, riwayat Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irhamu man fil ardi. Irhamu man fil ardi, kasihlah, sayanglah, cintalah siapa-siapa hak atas muka bumi ni. Ramai mana hak atas muka bumi ni, makna kata bukan sesama Islam sahaja. Bukan sempit, oh kita sayang sama-sama Islam. Tak. Habis tu luah lagi. Sama-sama manusia, walau bukan Islam. Walau bukan Islam. Izinkan saya bawa satu isu semasa. Apabila lebih kurang 2-3 minggu sudah yang berlaku di New Zealand. Berlaku di New Zealand apabila ada seorang, siapa ke nama tu, penjenayah yang masuk ke masjid membunuh. Semua tahu ini isu global, satu dunia heboh cerita ni. Diringkaskan cerita, ada seorang mangsanya ialah seorang perempuan yang dibunuh. Yang mana almarhumah ini isteri kepada OKU, orang kelainan upaya. Yang ditolak dengan wheelchair. Nak ceritanya, kasih sayang kepada, termasuk kepada yang bukan Islam, termasuk kepada pembunuh tu.
Allahu Akbar. Bersihnya hati dia bila reporter tanya, bila wartawan tanya, apa perasaan kamu? Aku maafkan dia. Aku maafkan penjenayah itu. Walau kafir, bukan setakat kafir, kita kata kafir harbi yang memerangi Islam. I love him, I don't hate him. Allahu Akbar. Belum tentu kalau berlaku pada kita. Kalau berlaku pada kita belum tentu. Oh, menatang ni keluar. Itu benda yang bukan-bukan. Ha, kalau kita lah, kalau saya lah. Oh, dah keluar macam-macam. Oh, menatang. Dah caci maki aku. Membunuh. Oh, ini orang isteri aku. Tempat aku menagih kasih. Tempat aku bergantung harap. Tapi mesej betapa bersihnya hati dia. Islam mengajar. Yeah, I love him. I don't hate him. Tak ada kebencian, tak ada dendam. Islam agama kasih sayang. Bukan setakat sama Islam. Bahkan sesama manusia. Dan diluaskan lagi, bukan setakat sesama Islam. Bukan setakat sesama manusia. Luar lagi, sesama makhluk. Sesama makhluk. Bukankah ada hadis Nabi SAW. Riwayat Bukhari menyebut bagaimana seorang perempuan. Al-mar'atu. Apa dalam hadis tersebut? Imra'atin mumisatin. Imra'atin mumisatin. Perempuan yang buruk. Kalau kita istilah hari ini mudah, pelacur lah. Al-mar'atu zaniyah, yang berzina. Tetapi ghufiralaha, diampun kepadanya. Kerana apa? Dia ada kasih sayang kepada anjing. Ada kasihnya, ada sayangnya, ada kesiannya, ada ihsannya. Sedangkan dia ni imra'atun mumisatun ataupun al-mar'atu zaniyah, yang zina ni. Tapi kerana kasih kepada kalbun, kalbun yang disebut kada, hampir-hampir kalbun tu yaktuluhul atash. Dahaga nak mati dah anjing ni. Hausnya nak mati dah. Lalu diambilnya kasutnya, diambilnya air dan diberi minum kepada anjing tersebut. Sayang, rasa kesian, rasa ihsan kepada menatang ni pun dikira satu pahala yang besar. Dan ghufiralah, diampun dosanya. Subhanallah. Kepada makhluk. Begitu juga hak zalim pada menatang. Ada hadis yang sahih riwayat Muslim, perempuan walau dia sembahyang, puasa, zakat, sedekah, zikir, baca Quran, tiba-tiba ngadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana dia ni, perempuan ni? Sembahyang beres, puasa beres, zakat beres, haji beres, sedekah beres, baca Quran beres, zikir beres, tetapi wahya finnar, dia ahli neraka." Sebab pasal apa dia ahli neraka? Tak ada sayang, tak ada kasih kepada kucing. Lalu dikurungnya kucing tanpa beri makan. Maka wahya finnar, dia dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi apa yang kita sebut, yang kita bincang, perkongsian pada malam ini, semaikanlah kasih sayang sesama kita. Tak ada kebencian. Dan hadis tadi, saya habiskan hadis tadi, irhamu man fil ardi, kasih sayanglah kepada hak mana, siapa-siapa saja yang ada di atas muka bumi ini. Maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Yarhamkum fis sama. Yarhamkum man fis sama. Mu sayangmu kasih, sebarkan kesejahteraan, sejahtera, aman, damai, message kasih sayang ini. Peace, no war. Tak ada perang, tak ada kita kata benci membenci. Janji Nabi apa? Yarhamkum man fis sama. Maka hak di langit akan merahmati kamu. Di langit ni ulama syarah, siapa di langit? Malaikat-malaikat rahmat. Malaikat-malaikat rahmat di langit akan merahmati, akan memberkati siapa-siapa yang sayang sesama kita, sesama Islam, sesama manusia dan sesama makhluk. Jadi apa yang kita sampaikan, itulah cukup rasanya sebagai mukaddimah permulaan pada malam ini. Yakinlah, dan kita rasa besar nikmat iman dan Islam kerana kita berada dalam agama yang memang menyebarkan kasih sayang, salam, sejahtera, peace, no war. Bukan sebagaimana tuduhan jahat musuh-musuh Islam. Bukan sebagaimana fitnah jahat Yahudi dan Nasrani, kononnya Islam agama ganas. Kononnya Islam agama teroris, pengganas, disebarkan dengan kejahat, disebarkan dengan mata pedang. Maka kita boleh sanggah hakikat tersebut. Bukan hakikat, kita boleh sanggah propaganda tersebut berdasarkan hakikat yang kita baca sama-sama perkongsian tadi berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup setakat itu sebagai mukadimah dan saya serahkan kepada Tuan Moderator. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ahmad atas pencerahan. Itu kita tahu Islam ialah agama yang kasih sayang. Dalilnya ada, buktinya ada.
maka tak dapat kita sanggah seperti mana sanggahan-sanggahan orang yang menuduh Islam ini agama yang bermacam-macam, agama ganas, agama teroris dan sebagainya. Maka bila kita persoalkan tentang agama teroris ini, Ustaz ni, maka persoalan timbul. Maka orang-orang di luar sana menimbulkan persoalan. Mereka mengatakan, bukti ada Islam ini amat membenci orang-orang kafir dengan mereka membangkitkan ayat yang di dalam surah Al-Maidah, yang mana Allah sebut ayatnya panjang, ya ayyuhallazina amanu mayattaqakum aydin fasawfa yatilah, sehingga ada satu ayat yang Allah kata a'izzatin 'alal kafirin azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Mereka berlembut-lembut dengan orang mukmin, tetapi mereka berkasar-kasar dengan orang kafir. Maka di sini Ustaz Ali, soalannya, Allah nampak macam kuat sangat soalannya. Maka di sini Ustaz Ali, soalannya, Islam memang menganjurkan kasih sayang di antara orang muslim. Tapi adakah hanya kepada orang muslim sahaja atau juga kepada orang-orang yang bukan atau kita panggil non-muslim ini? Maka kita serah soalan ini kepada Ustaz Ali, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا محمد بن أمين وعلى آله وصحبه أجمعين مؤسس بنا الفضيل توان مدرد كتاب المنع ينقاقه لقي من برسلنا الفضيل أستاذ مالك بن هارودين ينبهاجي الفضيل أستاذ محمد Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Duan, yang mana kedua-duanya saya belum kenal sehinggalah saat setengah jam yang lalu. Dan saya kira mereka ni abang-abang saya, jadi masa mandu lah mana tidak bersama. Namun untuk memenuhi harapan dan undangan daripada pihak masjid dan surau, saya pun hadir pada malam ini untuk menjawab beberapa soalan. Pertamanya, minta maaf saya ini bukan orang yang layak berbicara soal ini. Pertamanya kerana saya di hadapan Ustaz Muhammad dan Ustaz Muhammad Ridwan sangat mudah untuk membicarakan tajuk kasih sayang cinta mencintai, kerana mereka lebih dewasa berbanding saya. Saya umur baru 19 tahun ini. Saya 18. 18? Lawak ya tuan, 25 dah anak 3 lah. Tapi dikira masih muda berbanding Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan apa? 18? Amin. Tunggu cerita yang silap pada malam. Jadi, soalan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan tanggapan orang lain terhadap agama kita yang agama Islam. Mereka menganggapi bahawa, dan tanggapan tersebut sebenarnya sudah terhakis tuan-tuan. Buka berita di barat sana, di Britain, orang tukar nama anak kepada Islam. Anaknya nama orang putih, ganti nama anak Muhammad. Gereja menjadi masjid. Yang ini, tanggapan itu 10 tahun yang lalu cukup kuat. Bahawa agama Islam, agama teroris, angkat senapang, tembak pada orang. Oh, ini agama dahsyat. Sampai nak jumpa orang Islam pun dia pasti takut. Tapi akhir-akhir ini, tanggapan tersebut mulai terhakis. Kerana sikap yang kita tunjukkan, kerana dakwah yang kita laksanakan, dan berkat-berkat alim ulama yang hebat-hebat menulis buku-buku yang tersebar di serata dunia, menyebabkan akhirnya tanggapan itu meresap. Namun apa jawapannya? Bila kita kata Islam ni, adakah Islam ni hanya menghormati sesama Muslim? Kita tahu bahawa dalam agama kita, kita mendengar hadis Rasulullah dan beramal al-muslimu akhul muslim innamal mu'minuna ikhwah. Tak terjemah tuan-tuan bijak lah. Tak terjemah lah innamal mu'minuna ikhwah, kita ni sedara. Namun adakah Islam ni agama yang menghormati sesama muslim, namun kita menendang, menolak mereka-mereka yang daripada kalangan bangsa dan agama yang lain? Adakah begitu? Jawapannya tuan-tuan boleh semak sendiri di dalam Al-Quran, di dalam suratul An'am ayat ke-108. Tuhan menyebut, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim,
وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عَلْمٍ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. Saya tak pandangkan kerana saya 15 minit saja. Nanti satu tuan marah apa saya? Ustaz dah lama sangat. Dan Ustaz tadi, Ustaz Muhammad pun dah panjang lebar, saya akan ringkaskan. Bahawa Allah Ta'ala menyebut, wahai orang-orang beriman, وَلَا تَسُبُّ, dan janganlah kalian menghina, الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, mereka-mereka yang mempertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hina. Lalu Tuhan kata apa? فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عَلْمٍ, sehingga mereka menghina pula Tuhan kita dalam keadaan ingin bermusuhan dengan agama kita. Tuan-tuan, benda ini, arahan ini, nasihat ini kita dah buat dah. Pendakwah-pendakwah kita dah buat dah. Bahawa kita menghormati manusia yang lain selama mana mereka tidak memusuhi kita, memerangi kita dengan cara keganasan. Sebab itu dalam keadaan kita di luar negara, saya pernah pergi di Jordan, sempadan Jordan tu, sempadan dengan Jordan adalah Palestin yang hari ini sudah dijajah oleh Israel. Kita jumpa dengan orang Israel, kita bercakap seolah-olah dia ini manusia, kita tak memusuhi dia. Walaupun setelah tu dia marah kat saya. Hang mai mana dia kata? Saya mari dari Malaysia. Hang tahu tak saya kerja apa? Saya kerja bawa tank. Kalau Malaysia cari gaduh dengan Israel, saya tembak Malaysia. Dalam keadaan begitu kita masih tersenyum, tuan-tuan. Dalam keadaan dia di hadapan kita memusuhi kita, tuan-tuan, kita diam. Kita hanya melemparkan senyuman, tanda bahawa agama ini adalah agama Islam. Dan Islam itu di dalam bahasa Arab adalah selamat. Yang menganut agama Islam selamat, yang menghormati agama Islam juga selamat. Selama mana mereka tidak mengangkat senjata dan memusuhi kita. Sebab itu kita seringkali bercerita tentang rahmat, bercerita tentang kasih sayang, kata Ustaz Muhammad tadi. Apa dia Ustaz? Hadis ini. Yarhamu man fis sama, yarhamu, yarhamu man fis sama. Dalam hadis yang lain, Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman. Orang yang berkasih sayang, Tuhan akan mencintai dia seperti mana dia mencintai orang lain. Dalam hadis yang lain, saya nak bagi contoh bahawa agama Islam bukan agama yang menganggap orang lain daripada Islam adalah musuh. Nabi SAW menasihati Abu Dzar dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Ini contoh. Kalau kita dah baca satu-satu Sahih Bukhari, maka kita takkan selesai mana. Kita bagi satu dua hadis yang membuktikan bahawa Islam ini bukan agama yang menganggap orang lain sebagai musuh mereka. Nabi kata, ya Abu Dzar, Jibril yusini bil jari hatta zanantu sayuwarrih. Nabi kata, wahai Abu Dzar, sesungguhnya Jibril alaihi salam seringkali mendatangi aku, yakni memberi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seringkali menasihati aku tentang jiran, hormat jiran. Jiran ni tak kira lah, kadang-kadang jiran kita berbangsa Cina, Chinese dan juga dia Buddha. Kali ke kiri, oh dia ni India, sesuai dengan masyarakat kita yang majmuk. Jadi kita tidak ada masalah kerana Nabi SAW menasihati, wahai Abu Dzar, Jibril seringkali menasihati aku, memberi wasiat untuk aku menghormati jiran, sehingga aku menyangka bahawa jiran ini akan mewarisi harta jiran, yakni mewarisi aku kepada harta aku kepada jiran. Sehingga begitu sekali agama Islam menganggap orang lain yang selain daripada agama Islam sebagai saudara. Tapi bukan saudara semuslim, namun semanusia. Kita ni manusia. Dalam hadis yang lain Nabi sebut tahadau, ataupun dalam lughah yang lain tahadu, tahabu. Bagilah hadiah kepada saudara, bagilah hadiah kepada jiran, maka kita akan berkasih sayang. Sehingga begitu sekali tuan-tuan, agama Islam
memperingatkan kepada kita membawa mesej Islam yang Islam selamat. Jadi saya kira jawapan tu mencukupi dia Ustaz. Kekurang. Ikutlah. Orang itu pun dia kali tengok jam. Jadi saya pun kata cukuplah sangat. Tentu apa anda orang tu boleh tanya kan? Boleh tanya. Jadi saya nak buka ruang kepada ustaz lain pula yang lebih hebat daripada saya, yang saya rasa memang tak layaklah bincang di sini. Jadi cukup saya kata wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hanif. Jelas tentu agama Islam ini adalah agama yang merahmati di antara satu sama lain. Baik kita, Malaysia adalah salah satu bukti, iaitu negara kita majoritinya umat Islam. Majoriti umat Islam. Tetapi kita tidak mengganggu gugat kepada saudara-saudara kita yang berbangsa India. Tidak mengganggu gugat saudara-saudara kita yang berbangsa China. Bahkan kita memberi mereka kita bersama-sama membangunkan negara Malaysia kita yang tercinta ini. Betapa hebatnya agama Islam mengajar kepada kita. Pada malam ini, kasih sayang ini kita bawa kepada konsep role model kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya terkesan ada satu persoalan sahabat-sahabat. Suatu mereka dah tengok poster Ustaz Baharin dia jadi moderator. Diorang tanyalah kita, Baharin, dulu masa tak ada dah muda, tak ada dah tua sangat saja ni, tapi masa kita dulu bercinta-bercinta dulu kan, berkenalan sebelum kahwin, bolehlah kira hebatlah kan kasih sayang tu sebelum kahwin. Mula-mula dah kahwin pun sama, bolehlah sayang you, sayang you, panggil kan nak makan, sayang jomlah makan, okey yang oh gitu. Duh, masuk 20 tahun, bang, satu korang, bang, makan. Oh, jari. Dah masuk 30 tahun ke atas, wow. Main makan. Oh, kejap, tak dengar. Kata abang. Maka di sini, Ustaz Ridwan, kan, Nabi SAW adalah role model kasih sayang umat Islam seluruh. Maka boleh tu Ustaz ceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW menerapkan kasih sayang di dalam kehidupan seharian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum bittahiyyatil Islam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bikum. Marhaban bi wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jazakum khairan jazak kepada al-fadil Ustaz Baharin bin Hamdin dan ahli panel dan sidang jemaah yang diikuti rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gugup tu ada lagi Allah. Tapi pesan guru kita minta doa pada Allah, ya Allah jangan hilangkan gugup daripada diri kita. Sebab apa? Sebab kita menyampai takut kita cakap ikut suka kita. Walaupun sudah kita ada orang-orang alim soleh, masya-Allah. Jadi sepatutnya saya tak dipanggil Ustaz. Sebab ada kata Arab, sebab apa? Iza wajadal ma'a tabatal tayammum. Dah kan ada air, batallah tayammum. Kenapa tayammum je, insyaAllah ta'ala anu. Jadi dia duduk hujung-hujung ni. Jadi ayat ini pula kata Allah ta'ala atas soalan tadi mengatakan tentang baginda Nabi SAW sebagai role model dalam percintaan. Jadi memang sungguh baginda Nabi SAW itu disampaikan berita-berita, disampaikan kisah kepada kita bahawa baginda ini adalah orang yang benar-benar menepati suasana dan menepati ciri-ciri sebagai seorang manusia yang paling sempurna. Hatta sahabat ada menceritakan bahawa baginda Nabi SAW, kami melihat Nabi ini saat dia bersama dengan isteri-isterinya, saat dengan keluarganya. Kami mengatakan dalam detik hati kami, Rasulullah ni kalau pergi perang tak dendam ni. Bapak kerana cintanya, lembutnya dia, kasih sayangnya dia pada keluarga, jatuh sampai orang kasih ini tak boleh pergi juang. Dan ada kata Nabi masuk dalam medan perang, orang akan kata sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu tidak ada rasa kasih sayang. Karena tegasnya Nabi ketika berada dalam medan perang. Maka pada saat itu kita lihat bahawa meletakkan kasih sayang itu pada tempat yang sesuai. Bukanlah dengan isteri tadi nak bagi kasih sayang, dengan isteri nak bawa tak kena tempat, tak boleh. Itu sebab tu Nabi kata, kau sudah tahu aku suka makan sambal belacan, kenapa kau tak buat sambal belacan? Kasih sambal belacan pun boleh jadu. Gaduh, insyaAllah, berkata Allah SWT. Tidak yang dibutuhkan Allah SWT.
Nabi sepanjang daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah tunjukkan contoh-contoh yang baik. Ada beberapa kategori cinta yang saya akan tunjuk. Yang pertama berkenaan dengan kasih sayang kepada kedua mak bapak. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda itu yatim, tetapi baginda mempunyai ibu susuan. Seperti Halimatus Sa'diyah dan Suhaimah al-Islamiyah. Ketika disebutkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan unta yang begitu cantik. Nabi bersihkan unta tadi itu tunggakanlah. Sangat bersih, Nabi hias dengan hiasan yang sangat indah. Ketika itu datanglah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa tuan hias unta ini begitu indah?" Maka dikatakan kepada sahabat, "Sesungguhnya sebentar nanti ada orang yang mulia nak naik ini unta." Kata barakallahu ta'ala anhu. Maka sahabat pun tertunduk, "Siapa tu orang mulia?" Maka sehingga Rasulullah SAW pun datang dalam keadaan mendukung seorang wanita yang tua. Maka diketahuilah wanita itu ialah Halimatus Sa'diyah. InsyaAllah. Kepada ibu susunya saja baginda Nabi SAW bakti dengan meletakkan di atas batang Nabi SAW tadi akan Halimatus Sa'diyah, lalu dinaikkan di atas unta tadi dan didirikan unta dan dibawa ibunya berjalan dengan menaiki unta tadi. Itu hari ibu susuan. Wa kaifa Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu tadi kalau ada emak yang betul? Aminah binti Ruhakul hidup, bagaimana Nabi menunjukkan rasa cinta seorang anak kepada seorang ibu? Syatabarakallah ta'ala. Jadi ketika ini terlihat bahwa Nabi SAW itu tadi pernah mengagumkan istrinya Khadijatul Kubra. Pernah terjadi kemarau di perkampungan Bani Sa'ad. Ketika itu baginda Nabi SAW telah berkahwin dengan Khadijah yang ma'ruf. Khadijah ketika itu orang kaya. Maka datanglah ibu susuannya Halimatus Sa'diyah untuk meminta sedikit bantuan daripada Khadijatul Kubra. Ini disebutkan oleh guru mulia kita Syekh Ahmad An-Nahdi Al-Hisafi Al-Adhari Al-Hasani, menceritakan ketika mana datang ibu susu Nabi SAW, dia mengetuk pintu rumah Khadijatul Kubra. Dan ketika diketukkan pintu rumah Khadijatul Kubra, Khadijah membukanya lalu dilihat Halimatus Sa'diyah. Saat ketika itu Nabi berada di dalam, dengar suara Halimatus Sa'diyah, berlari dia seperti anak kecil lalu memeluk ibunya tadi. Dipeluk ibunya tadi dengan penuh kasih sayang, dipapah bawa masuk ke dalam rumah. Dan saat itu Halimatus Khadijatul Kubra pantang baginda Nabi SAW. Oh, tidak pernah aku melihat Nabi segembira ini. Syatabarakallah ta'ala. Lalu ketika Halimatus Sa'diyah sedang duduk, Rasulullah yang ketika itu disebutkan sebagai suami kepada Khadijah meletakkan kepalanya yang mulia di atas pahanya Khadijatul Kubra. Kedekatan pahanya Halimatus Sa'diyah. Syatabarakallah. Ketika itu Khadijah kagum melihat betapa kasihnya Rasulullah kepada seorang ibu. Hatta hari ini kita tengok, dulu seorang ibu merindui anaknya ketika mana mengusap kepalanya, membedakkan mukanya. Tetapi apabila anaknya telah berusia 18 tahun dan ke atas, ketika itu ibu tu masih ada rasa lagi nak pegang kepala anak, masih ada rasa lagi nak bedak muka anak. Tapi ibu takut nak pegang muka anak, nak usap rambut anak, kerana anak takkan rasa malu nanti. Jadi anak tu sendiri kena mainkan peranan menjadi anak-anak kepada ibunya tadi balik. Mak, peganglah muka saya. Mak, peluklah saya. Masyaallah tabarakallah ta'ala anhu. Jadi ibu-ibu ni kadang tahu, budak dan saudara tak mau pegang. Tapi Nabi contohkan bagaimana, walaupun dia telah ada isteri dan di depan isterinya, dia menjadi kanak-kanak di depan ibunya. Masyaallah tabarakallah ta'ala anhu. Ini tunjuk kasih sayang bagi Nabi pada mak dia. Masyaallah. Dan begitu juga tidak kurang bagi Nabi SAW. Disebutkan tadi tentang keluarga, ada disentuh sedikit oleh Ustaz Muhammad, insyaAllah, tentang keluarga yang disebutkan kisah bahawa bagaimana berlaku dalam rumah tangga, kasih sayang dan sebagainya, insyaAllah. Kan pernah saya sebutkan bahawa sungguhnya suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana baginda disebutkan Aisyah nak menggembirakan hati Nabi, dia percubaan memasak. Aisyah pernah mencuba masak. Nah, kata guru Al-Hisab, iaitu sejenis makanan yang berkuah sama ada bubur ataupun sup ala kulihal. Tapi Aisyah masak. Ketika Aisyah itu masak, dia terlebih meletak malah garam. Maka meletak garam dalam masakan tadi, ketika itu Rasulullah pun balik. Dia kata, "Marhaban ya Rasulullah." Tadi Rasulullah selamat datang ke rumah saya Rasulullah. Hari ini saya ada masak untuk puan. Rasulullah pun gembira. Dan dibawakan piring itu tadi ke hadapan Rasulullah SAW. Dan saat ketika itu Aisyah menyuapkan Rasulullah. Diambilnya sudu tadi lalu diberikan kepada Rasulullah. Sup yang ataupun makanan yang diberikan kepada Rasulullah tadi itu masin. Subhanallah ta'ala. Masinnya ya Allah, banyak garamnya, orang baru nak belajar masak, kata Masya Allah. Maka ketika itu disebutkan, bahawa setelah disuap kepada Nabi, Nabi tak ada komen apa-apa pun, Nabi telan.
masuk dalam mulut. Apa kata Rasulullah pada Aisyah? Ya Aisyah, awak telah suap saya, sekarang giliran saya suap awak. Subhanallah taala anhu. Sekarang giliran saya pula suap awak, kata Rasulullah SAW. Insyaallah. Aisyah pun seronok. Maka ketika itu diambilkan mangkuk, Rasulullah pun suap ke dalam mulut Aisyah. Apa kata Aisyah? Masya Allah, masinnya masakan ni. Siapa yang masak? Aisyah yang masak. Masya Allah. Tapi Rasulullah menahan sabar dengan kasihnya kepada istrinya yang baru nak belajar masak tadi. Ini tanda Rasulullah SAW kasih kepada Aisyah. Dan pernah Aisyah memasak masakan yang sejuk. Rasulullah suka masakan sejuk, seakan kuih atau pelapot. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, diberikan kepada Rasulullah SAW piring tadi pada baginda Nabi. Dan Nabi SAW pun memotong daripada kuih tadi dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Makanan tadi dimasukkan dalam mulutnya. Dia kerana enak, manis dan sejuknya makanan tadi, Rasulullah mengatakan, Masya Allah, sedapnya kau masak, wahai Khadijah. Yang masak tu Aisyah, tapi Nabi puji Khadijah. Syata berkallah ma'ala'an. Sedap ni kau masak, wahai Khadijah. Aisyah tengok Rasulullah, kecil-kecil-kecil. Ini tak betul, ini. Syata berkallah ma'ala'an. Tapi Nabi tak sedar lagi. Nabi pun puji Allah. Macam mana awak masak Khadijah sedapnya, insyaAllah. Aisyah geram apa Aisyah buat, dia ambilnya tangannya, dia letak bawah piring dan ditolak ke muka Nabi SAW. Tolak ke muka baginda Nabi. Nabi pun sedar. Astagfirullahalazim. Yang masaknya Aisyah, tapi mulut saya sebut Khadijah. Syatabarakallah ta'ala. Maka ketika itu, Rasulullah tak langsung marah. InsyaAllah. Rasulullah kutip balik makanan tadi. Aisyah lari ke dapur dan Rasulullah pergi ke dapur. Rasulullah letak makanan tu. Rasulullah pegang Aisyah. Rasulullah pusing pada Aisyah. Ya Aisyah, demi Allah, aku nak cakap tadi nama engkau. Mulut ni jahatnya. Dia tercakap nama Khadijah pula. InsyaAllah. Nak pujukkan kasih sayang yang mana disebutkan dalam penceritaan mengenai Aisyah dan Rasulullah SAW itu sebagai role model dalam percintaan. Begitu juga ketika mana baginda Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita. Nabi berada dalam kemahnya. Ketika itu datanglah seorang wanita menghadap Nabi SAW tapi melepasi kepada Siti Usah Zulid baginda Nabi, iaitulah Bilal bin Rabah. Maka Bilal tanya, "Man anti? Siapa awak ni?" Insyaallah. Kata dia, "Ana ukhtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku ni kakak Nabi. Diam sekejap Bilal. Bila Nabi ada kak? Insyaallah taala. Ini Tirmizi ambil buat cerita. Insyaallah taala. Kan ketika mana penyamun nak naik kapal tadi ke? Awak siapa nak jadi sultan? Aku abang tinggi saya. Aku abang ipar sultan. Insyaallah taala. Pergi jumpa sultan. Tuanku ada dua orang nak jumpa tuanku. Siapa dia? Dia kata dia abang ipar tuanku. Aku belum kahwin lagi, kata tuanku. Insyaallah taala. Insyaallah. Panggil dia masuk. Ini berlaku. Bilal bin Rabah ketika mana dikatakan ada seorang perempuan datang bertanya kepada baginda Nabi, bertanya kepada Bilal, aku ni nak jumpa Nabi, siapa kau? Aku kakak Nabi. InsyaAllah. Maka dia masuk jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan datang mengatakan dia kakak engkau, dia datang nak jumpa engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata panggil dia masuk. Ketika itu masuklah perempuan tadi dan ketika itu Rasulullah SAW sedang berdiri. Apa kata Rasulullah? Marhaban ya Syaima, kata Rasulullah. Selamat datang wahai Syaima, ukhti kakakku Syaima. Ini adalah Halimatus Sa'diyah, insyaAllah. Mana sepersusuan dengan Nabi SAW. Ketika itu Nabi pun mengambil kain ridaknya, lalu Nabi bentangkan kain ridaknya. Dan Nabi kata, ijlis guna ya Syaima, duduklah di sini wahai Syaima, kerana keberkatan penghormatan kepada kakakku. InsyaAllah. Ini kasih sayang ditunjuk. InsyaAllah. Walaupun adik-beradik susuan tadi bukan daripada satu perut yang sama, tetapi daripada titikan susu yang sama. Ini menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang lelaki bernama Aqra. Dia memang bagi masa saya lima minit je ni. InsyaAllah. Ya. Jadi datang seorang lelaki ke rumah Rasulullah SAW. Nabi, dia membahas dalam Syama'il Muhammadiyah pada hadis ke-320 membahaskan tentang bahawa baginda Nabi SAW membahagikan masanya kepada tiga bahagian. Yang pertama untuk keluarganya. Yang kedua untuk Allah. Yang ketiga untuk dirinya. Dan untuk dirinya dibagikan kepada dua, yang satu untuk rehat, yang satu untuk umat. Syatabarakallah ta'ala. Maka ketika Nabi SAW bersama keluarganya, maka datanglah seorang daripada sahabat yang bernama Aqra. Ketika itu Nabi SAW sedang menjalankan masanya bersama keluarga dia, iaitulah bersama cucu-cucunya Hasan dan Hussein. Datang sahabat tadi, Assalamualaikum ya Rasulullah.
Maka Rasulullah jawab salam, maka Rasulullah pelawa dia masuk, maka Rasulullah suruh dia duduk. Apakah Rasulullah langsung bangun pergi kepada sahabat tadi? Tak. Rasulullah pelawa dia duduk dan Rasulullah masih lagi bermain dengan Hasan al-Husain. InsyaAllah. Rasulullah letak Hasan al-Husain di belakang Nabi. Nabi main kuda-kuda jalan. Tabarakallah ta'ala. Aku nak tengok Nabi SAW. InsyaAllah. Eh, main budak-budak. Tabarakallah ta'ala. Maka ketika itu baginda Nabi SAW selesai daripada perbuatan itu, Nabi turunkan Hasan al-Husain dan Nabi tanya pada Hasan al-Husain. Wahai Hasan, wahai Husain, Datuk hari ini ada tetamu. Apakah boleh Datuk pergi kepada dia? Tabarakallah. Begitu dia tanya. Apakah Datuk boleh meruangkan masa untuk dia? Kata dia, cukup sudah untuk kami, wahai Datukku. Kata dia, masyaAllah. Maka dicium Hasan, dicium Husain. Maka ketika itu Nabi SAW pergi kepada lelaki-lelaki yang bernama Aqra tadi. Lalu dikatakan oleh Aqra, ya Rasulullah, sesungguhnya pada aku ada 10 orang anak laki-laki yang tidak pernah aku cium walaupun seorang. Kata Nabi SAW, kata dia kepada baginda Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Man la yarhamu la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang, dia tidak akan disayangi. Masya-Allah taala. Jadi sifat kasih sayang yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi mendapat balasan baik, mendapat ganjaran baik, bukan hanya daripada al-bashar, yakni manusia, tetapi kul jumadat, pada tiap-tiap barang beku. Masya-Allah taala. Bukankah dikisahkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki Jabal Uhud? Ketika Nabi sampai di atas Uhud, ketika itu Nabi bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman membahaskan tentang gerak kerja dakwah di atas Uhud. Ketika itu Nabi nak turun daripada Uhud, rujjatul jibalul Uhud, bergegarlah akan gunung Uhud tadi dengan gegaran yang kuat. Lalu Nabi mengangkatkan kakinya dan menghentak. Uskut ya Uhud, kata Nabi SAW. Uskut ya Uhud, fawqan Nabi wa Siddiq wa syahadatain. Eh, diamlah wahai Uhud, di atas engkau ni ada seorang Nabi dan adanya As-Siddiq dan dua orang laki-laki yang akan syahid. Nabi menjanjikan kesyahidan Umar dan Uthman di atas Uhud. InsyaAllah. Ketika itu turun Nabi daripada Uhud, maka ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, kaifa Uhud? Kenapa dengan Uhud tadi? Lima zat Uhud ya Rasulullah. Kenapa dengan Uhud tadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Uhud tadi tu dengar kita nak buat jalan kerja Allah Ta'ala, dia nak ikut kita. Andai kata Nabi tak tenteramkan Uhud, hari ni orang pergi umrah tak nampak Uhud ada di situ. InsyaAllah. Uhud dah gerak pergi ikut sama lah. InsyaAllah. Tapi diberi duduk situ. Kenapa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Uhud mencintai kami dan kami mencintai Uhud. Hatta dalam bab kasih sayang Nabi ajak mencintai pada jumadat. Benda beku pun Nabi suruh hajar. Cintalah, sayangilah benda beku tadi. InsyaAllah. Begitulah yang dianjurkan. Jangan kita katakan Islam hanya memupuk kasih sayang hanya kepada manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Fadilatul Kiram Ustaz Muhammad Nadin tadi, disebutkan tentang seorang pelacur yang mana diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam syurga kerana beliau memberi minum kepada seekor kucing anjing. InsyaAllah. Sebab minum kepada seekor anjing. Itu sahabat tanya pada Rasulullah. Dalam sambungan hadis yang lain, Nabi sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pada binatang juga kami beroleh pahala? Kata Rasulullah SAW, fi kulli kibdah, pada tiap-tiap binatang ataupun pada benda-benda yang punya hati, ada pahala yang akan diberikan di Allah Ta'ala. Makna berkasih sayanglah kamu tadi bukan hanya pada manusia, tetapi pada sekalian daripada umat Islam itu tadi, bahkan daripada sekalian binatang-binatang yang ada, daripada barang-barang yang ada, pokok-pokok yang ada. Jangan masjid tanam pokok cantik-cantik, tangan kita gatal dan patah. InsyaAllah Ta'ala. Ya, dan kita ketiga ini disebutkan bahawa sesungguhnya Nabi ajar pula dengan keadaan yang baik, dalam cara yang baik menyampaikan sayang dengan cara dakwah tadi. Sebab saya terpegun dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Muhammad Maidin tadi berkenaan tentang jamu makan nasi ambeng. Insyaallah taala anhu. Itulah teori dakwah yang Nabi ajar. Apa tu maksud dakwah? Da'a ila ta'am, menyeru orang pergi makan. Sebab berkata begitu, dia bukan dakwah tuan-tuan Allah musuh neraka. Tak, Nabi ngajar dengan apa? Sa'adah, dengan kebahagiaan. Mawaddah, dengan kasih sayang. Ada orang ajak makan, tuan-tuan, makan. Tak ada orang, tuan-tuan, jumpa makan tuan-tuan, insyaAllah. Minta maaf lah kalau tak sedap, tuan-tuan. Macam tu kaedah dakwah Nabi ajar. Hanya kepada orang kamu datang. Atas bagaimana topik dia berdiri kepada Ustaz apa nama Hanif tadi, berkaitan dengan non-Muslim. Begitulah sepatutnya.
seru dengan nada yang baik, dengan seruan yang baik. Dan contoh Ramadan yang disebutkan oleh Ustaz Muhammad sebentar tadi mengenai maafnya yang diberikan oleh seorang yang teraniaya kepada orang yang menganiaya. Ini yang kita nak ambil sebagai contoh. Itu sebab tuan moderator, saya ni kalau cakap tak ada tak tahu frigia. Jadi kena bagi tahu lah Ustaz, cukup 15 minit Ustaz. Insya-Allah taala. Ha, jadi masya-Allah tabarakallah taala. Jadi ini dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tunjukkan rasa cinta dengan sungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa gelaran dia? Dia je satu-satu Nabi, dia je satu-satu Rasul yang dapat gelaran Habibullah. Syatabarakallah ta'ala anhu. Bawah daripada dia, Nabi Ibrahim, namanya Khalilullah. Syatabarakallah ta'ala anhu. Jadi maka ketika itu kita lihat Nabi adalah yang sebaik-baik ataupun role model yang boleh menunjukkan kita kepada cara menunjukkan kasih sayang. Wallahu ta'ala anhu. Saya sembalikan kepada kita model itu. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ridwan atas pencerahan kepada kita. Itu bagaimana Rasulullah SAW kekasih kita menerapkan kehidupannya dengan penuh kasih sayang yang boleh kita contoh. Walaupun dia contoh semuanya, contoh separuh. Tahu dia contoh separuh, contoh suku. Hanya tak contoh langsung, itu teruk. Tak contoh langsung. Maka sebelum kita pergi kepada round yang kedua, maka tuan-tuan, saya nak bertanya kepada tuan-tuan, nakkah kita berkasih sayang selepas kita dengar forum ini? Nak ke tuan-tuan? Tuan-tuan ni tidur ke? Dia tanya ni. Dia bukan ceramah, saya moderator. Ceramah dia kena. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak teruskan ke kasih sayang kita ni? Nah, jika tuan-tuan nak, saya pun nak, akhirnya pun tak sama-sama nak berkongsi berkenaan tajuk kasih sayang kita. Maka tuan-tuan, kita nampak lampu terpasang, aircon terpasang, maka menganilah juga bil-bil elektrik, bil-bil air yang terpaksa kita kena bayar. Maka di hujung kiri dan kanan tuan-tuan ada tabung yang kita minta untuk digerakkan tabung itu di peringkat muslim dan juga muslimat untuk kita dermakan. Kita tunjukkan kasih sayang kita dekat SBT Taman Sisri kita ini. Dibukti kasih sayang kita, masuklah. Kalau ada merah, masuk merah. Ada biru, masuk biru. Kalau ada masuk oren, masuk oren. Masuklah berapa pun nak masuk. Jadi kita tunjukkan kasih sayang dalam tabung. Jangan dibiarkan je terpadam. Dah. Jangan macam itu. Yang ada kawan tidur, tolong gerakkan, kucit-kucit, kata masuklah, yo, singgit pun jadilah. Muslimat, tunjukkan kasih sayang kita untuk kita teruskan pada round yang kedua kepada Ustaz Hadid. Kita tahu Ustaz, masalah sosial, terutama masalah yang terjadi pada kalangan anak-anak muda kita yang beragama Islam. Kita tengok dengan rempitnya, yang amat malas sekali adalah anak-anak muda, anak-anak wanita kita yang pergaulan bebas, yang akhirnya kegancak penzinaan dan akhirnya mengandung sampai buang. Statistik menunjukkan setiap tahun anak luar nikah ini sentiasa ada peningkatan, tiada pengurangan. Walau bagaimanapun yang diambil, walau bagaimanapun cara yang kerajaan ambil, tetap ada peningkatan. Maka kesoalan kat sini sebagai ustaz anak muda yang umur 19 tahun tadi. Umur 25 tahun tadi, kita nak tanya kepada ustaz, apakah penyebab masalah ini berlaku dan apakah caranya atau adakah formulanya boleh kita ambil untuk kita dapat banteras masalah-masalah ini secara bersama? Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemerintah. Soalannya adalah kita dengan isu-isu semasa yang menunjukkan dan telah membuktikan bahawa anak-anak muda kita yang sudah berada di satu tahap yang kritikal. Tahap kritikalnya tuan-tuan dan perempuan sekalian luar biasa. Anak-anak muda, subhanallah, statistik menunjukkan dari banyak sudut, antaranya perzinahan, antaranya penipuan jual beli, gangsterism. Dan saya nak sebut beberapa contoh.
Nak, saya nak tunjukkan bagaimanakah. Mungkin tuan-tuan tak sedar kita dah nampak anak kita. Dia tak pasal keburukan ataupun masalah anak-anak muda kita hari. Di Kedah 5 tahun lepas, kami buat program. Ada satu orang belia muda, 17 tahun tak pernah mandi wajib. 17 tahun tak pernah mandi wajib. Di Syah Alam, saya buat program dan ada satu orang mereportkan, memberikan laporan bahawa anaknya ditangkap kerana rompok Petronas guna pahang. Saya dah cerita dah di SDJ 5 tahun yang lalu, tak salah. Anaknya rompok Petronas guna pahang. Dia tu kaya raya, dia tu engineer, isterinya pula doktor. Dia kata, anak saya ustaz, bila polis tanya kenapa rompok Petronas, jawabnya hobi. Dan tentunya, kalau zaman tu memang zaman gangster. Hantu gangster, KL gangster, bini-biniku juga gangster. Luar biasa. Sehingga anak muda kita tidak ada arah tuju tu. Menjadikan mereka sebegitu kosak. Bahkan anak-anak muda yang baru habis mengaji di Timur Tengah atau di mana-mana tempat, seorang pun dakwah dah jadi ustaz dan main 4G. Tentu tahu 4G? Ke tuan-tuan yang boleh letak ke main juga? Saya bukan nak kata bahawa 4G itu haram macam Mufti Johor duk bilang ni. Bukan isu itu. Isunya adalah bagaimanakah seorang pemuda melihat kepentingan umat. Bagaimanakah seorang pemuda melihat bagaimanakah yang harus dilakukan sebagai seorang pemuda? Kita tahu bahawa tuan-tuan, pemerintahan akan ditukar dek kerana cerdik pandai dan cepatnya jari-jari anak muda. Saya betul. Kalau anak-anak muda kita rosak hari ini, mereka akan memilih pemimpin yang rosak juga. Dan mereka ni menggantikan pula Tok Imam yang meninggal nanti. Bukan kita Tok Imam meninggal, tidak. Nah, abang kita bila Tok Imam tidak ada, dia pun yang ganti. Cukup rosak tuan-tuan. Oleh kerana itu, apakah jalan penyelesaian? Saya tak nampak melainkan satu hadis yang mudah dan kita pun sering dengar. Bahawa Nabi SAW pernah menyebut, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamazzaktum bihima." Kitabullah wa sunnat Rasul. Aku meninggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama mana kamu berpegang kepada dua perkara. Pertama, kitabullah, kitab Allah, wa sunnat Rasul, dan sunnah Rasulullah. Tuan-tuan, nampak macam betul lah. Mudahlah kita faham ini. Tapi tuan-tuan, anak muda kita hilang arah kerana dua perkara yang mereka tinggalkan. Jangan bicara soal isu semasa yang cukup luar biasa kepincangan masyarakat. Jangan bincang soal hadis yang tentang akhir zaman. Kita bincang tentang dua perkara ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Quran inilah yang menyebabkan anak muda kita leka dengan dunianya bila dia lupakan Quran. Bukan anak muda, anak-anak tua pun sama. Ya, dan tua pun sama, Quran tidak. Ya Allah, ya Tuhan, sedepalah dia punya debu. Jadi kita ni tuan-tuan, bila kita lihat dari anak muda kita hilang arah tentang Al-Quran, baca hilang. Tuan-tuan, wahai anak-anak muda yang ada di dalam surau ini, bacalah Al-Quran. Imam Al-Ghazali yang tersebuang kurangnya bagi penuntut ilmu tu, satu hari 5 juzuk dia baca. Siapa dia penuntut ilmu? Tuan-tuan jangan balik belakang. Siapa dia penuntut ilmu? Bukan saya, ustaz. Orang lain. Yang pada betul lah. Kita tuan-tuan hadir main masjid ni. Penuntut ilmu itu harus baca Al-Quran sering mungkin. Tuan-tuan, kita nak Ramadan. Apakah sikap kita terhadap menghadapi Ramadan ini? Al-Quran kita kena speed, kena cepat. Tok Imam kalau dia baca orang yang hafal Quran macam Ustaz Baharin, kalau baca Quran dia ulang balik satu juzuk dia ulang minit. Tuan-tuan, satu muka surat sehari. Tu pun dia tahu, gagap-gagap tak habis lagi, ulang dua kali pun gagap yang sama. Ni tuan-tuan, anak-anak muda kita hilang arah kerana mereka meninggalkan Al-Quran. Apatah lagi ingin berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kata ulama, kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Al-Quran itu adalah akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran.
Bila anak muda meninggalkan Al-Quran, mereka meninggalkan Rasulullah SAW. Jangan bicara tentang sunnah-sunnah yang kecil-kecil, sunnah-sunnah yang besar-besar pun mereka lupa. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran ini bacalah, setelah baca hafal. Setelah hafal, fahamilah. Tiga benda ni kena ada tuan-tuan. Kita ni orang Melayu ni masalah. Pertama, kita ni dalam bahasa Arab mana nak belajar. Bahasa Arab tu seluruh dia penting lah. Surah SDG kalau buat memang tiga orang dia tinggal. Ada apa itu? InsyaAllah nanti kita akan buat lebih ramai. Ni, bahasa Arab pula adalah bahasa Al-Quran. Tuan-tuan, jalan nak mudah faham Quran kena mengaji bahasa Arab. Itu saja. Tidak ada isu tuan-tuan pergi buka kamus sekarang buka. Lambat, belajar bahasa Arab, belajar kaedah, lihat maknanya. Kita akan fahami Al-Quran. Al-Quran ini anak muda kita semakin tinggalkan. Yang sudah ada menghafal Quran pun mau dibuang. Ini bahaya. Bila ada sekolah tahfiz di kota, entah pula sekolah tahfiz tak boleh buka, kita nak kata. Siapa nak baca Quran? Siapa dia nak jadi imam kita? Tuan-tuan, semua pemuda-pemuda masa kini bermasalah, hatta dia itu seorang pelajar tahfiz. Namun kita garapkan, namun orang yang tidak ada langsung lebih parah daripada orang yang ada sedikit. Betul tak? Misalnya satu orang pelajar tahfiz, dia baca Quran, dia hafal Quran. Walaupun dalam masalah yang dihadapi, gejala sosial pelajar-pelajar sekolah itu biasa, vandalism itu biasa, tetapi mereka mempunyai Al-Quran di dada mereka. Berbanding mereka-mereka yang tidak ada Al-Quran, tidak ada akhlak, melakukan hal-hal yang luar biasa, luar dari akal kemampuan kita fikir. Di negeri 9, pi sembelih neneknya sebab nenek tak bagi duit. Anak muda umur 18. Sebelah. Subhanallah. Ini anak muda kita tuan-tuan. Kalau saya nak bicara tentang isu semasa, maka Ustaz Fadil Muhammad, Ustaz Muhammad kata akan sempat bercerita. Mungkin Ustaz Muhammad akan ada banyak isu-isu lain insyaAllah dengan soalannya. Jadi pertama, Al-Quran ini anak muda kita kena pegang betul-betul. Yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi ini kita tahu bahawa sunnah Nabi SAW, apa yang Nabi lakukan dan apa yang Nabi tuturkan, sikap Nabi SAW seperti mana tajuk kita malam ini, cinta. Dan Ustaz Muhammad tuan-tuan sedang menceritakan akhlak baginda Rasul. Tidakkah kita mahu lakukan tuan-tuan? Lakukanlah walau sedikit. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Benda yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dengar hari ini Ustaz cerita sikit, buat sikit. Esok Ustaz cerita lain, kita buat hal lain pula. Jangan tinggal semua. Isu kasih sayang ni tuan-tuan, ya Allah, benda yang seharian kita perlukan dan seharian jugalah kita buat masalah. Seharian itu jugalah kita meningkatkan isu yang kita sangat penting adalah cinta. Umur 60 tahun masih bercerai-berai. Di mana? Di Ipoh Perak. 60 tahun, cucu berada 15 orang masih ada cerai-berai. Kalau isunya tidak ada kasih sayang. Jadi itu Pak yang soalan yang sama Muhammad. Jadi tuan-tuan, anak muda kita kena jalan. Saya nak baca satu hadis, tapi saya tengok dalam bulan ni saya tak nak panjang-panjang. Cukuplah dengan hadis yang tadi, bahawa anak muda kita kena berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan akhlak Al-Quran, yakni akhlak Nabi, mengamalkan sunnah Rasulullah, berserban, melakukan wangi-wangian di badan, kemudian salat sunnah, lakukan senyuman kepada orang lain. Maka tidak ada lagi anak-anak muda yang subhanallah yang duduk di luar sana, yang duduk di bawah-bawah lampu. Anak muda kita luar biasa. Di sebuah masjid tuan-tuan, bukan masjid, di surau, Tok Imamnya pencen putera. Bila anak muda duduk bising kat belakang, Tok Imam kata, apa pergi keluar kalau tak nak main solat. Anak muda pun keluar. Tahu anak muda duduk di mana? Duduk di sebelah motor dia. Tahu motor? Oh, kenal kata motor ni motor lah. Anak muda duduk sebelah motor tu imam. Tu imam, Allahu Akbar, dia tak apa-apa khusyuk motor. Pusat kiri pambil tayar ni. Tuan-tuan, anak muda ni, layanilah mereka sebagai anak muda. Bantulah mereka. Anak muda kita hari ini hilang haram. Saya nak juga nak baca hadis ni supaya tuan-tuan fahami bahawa dalam hadis Nabi SAW, sayusiba ummati da'ul umam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, akan menimpalah umatku penyakit umat-umat terdahulu. Pertama kata Nabi, al-bataru, terlalu banyak bersenang-senang dan
bersukar ini. Yang ni anak muda kita buat. 2 tahun lepas di Kimpak datang di Stadium Shah Alam, 20,000 anak muda tak solat tarawih, maghrib sudah beratur masuk di dalam stadium. Setiap kali Ramadan pasti ada acara-acara hiburan yang luar biasa. Setiap kali Ramadan ada aja penghinaan kepada Islam sehingga Gaza sering kali diserang pada bulan Ramadan. Tuan-tuan perasan tak? Dah dekat Ramadan baru-baru ni Gaza diserang lagi. Betul tak? Jadi apa target mereka? Supaya anak-anak muda Gaza tak bangkit untuk solat, tak bangkit untuk berqiyam, hatta mereka melakukan hal-hal di dunia yang selain daripada ibadah. Al-Ashahu wal-Batar. Al-Batar ini terlalu banyak bersukaria, ini sangat luar biasa pada anak-anak muda kita. Jadi tuan-tuan, bukan dekat anak muda, orang tua pun berhibur luar biasa. Saya tengok sinetron tak berani. Bahkan bersedih-sedih pula dengan bini dia tengok sinetron. Tak sedih melihat kisah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sedih melihat kecintaan Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sedih tengok sinetron. Nangis-nangis dah tua dah, gigi pun tak pernah ada lah. Tuan-tuan, bukan nak marah tengok sinetron. Tuan-tuan nak tengok-tengok lah, tuan-tuan nak silakan lah. Tuan-tuan TV pun plasma kan. 50 inci di rumah. Jadi, hiburan yang ada di Malaysia ini cukup luar biasa. Daripada ceria popstar yang anak-anak muda, sehinggalah kilauan emas yang nak mati lah. Tuan-tuan jangan gelap, ni hiburan di Malaysia. Sebab itulah tuan-tuan, kita nak kena kembali balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi kata, jika kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan menangis dengan banyak dan akan ketawanya dengan sedih sedikit. Kita tak tahu apa yang Nabi tahu. Kita ada masa kita ni hidup lama, berasa kita esok boleh hidup, boleh bernyawa. Kita berasa keluar masjid lagi, kita boleh makan. Cuak kita teringat balik kepada kematian. Jadi tuan-tuan, kesimpulan yang saya nak beritahu dalam 15 minit, bahawa dua perkara ni tuan-tuan kena pegang. Tuan-tuan yang muda, yang tua pegang lah dua perkara. Ustaz pun kena pegang. Kadang-kadang ustaz pun digoyak, kena pegang dua benda ni. Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan kembali Sunnah. Saya tidak mahu oleh jalan panjang. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ustaz. Anda kita mana dua benda, dua perkara yang mesti kita ikut, Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dan boleh kalau kira-kira saya tambah pun ustaz, iaitu yang pentingnya adalah menuntut ilmu. Kepada anak-anak muda kita menuntut ilmu, khususnya anak-anak muda kita yang berada di Taman Sesenyu. Surau kita alhamdulillah 30 hari satu bulan. Lainlah kalau satu bulan 40 hari, kalau ada 40 hari, 40 hari dah kuliah yang kita isi pengisian ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya, ilmu sirahnya. Mari datang ustaz-ustaz ni, pakcik-pakcik ni tak ada ni. Kalau anak muda datang, tak ada. Marilah datang, insyaAllah kita betul. Masuk je, jangan takut. Tak ada ni ustaz tu tanya dengan rukun iman berapa, tak ada. Datang je belajar, jangan segan, jangan malu. Supaya kita menjadi anak muda yang mengikut Al-Quran dan Sunnah seperti Ustaz Hanif sebutkan sebentar tadi. Maka kita teruskan round kedua ini kepada Ustaz Ridwan kita, ya, Al-Fadhil Ustaz, berkenaan dengan rumah tangga ustaz. Kalau kita tengok rumah tangga ayo. Ya. Kita pergi ke Ustaz Muhammad last kali lah. Mungkin sebab Ustaz Muhammad ni isunya besar kan. Isunya besar. Saya pun fikir besar-besar ni biar lah. Biar nanti soalan ni pun besar-besar. Rumah tangga ni ustaz. Saya ada seorang sahabat. Dia bekerja di jabatan Mahkamah Syariah Negeri Perak. Saya ajak dia minum je. Kalau kita pergi minum, kebetulan saya ada di Ipoh. Dia ajak minum. Dia kata, tak boleh lah nak uruskan kes. Dia kata, kes penceraian umat Islam. Dokumen saya tengok pejabat, banyak kes-kes penceraian umat Islam, khususnya terjadi pada anak muda kerana tak ada penerapan kasih sayang. Bercerai sebab apa? Saya kawan dengan dia sebab mak saya suruh. Saya tak tahu nak sayang tang mana. Muka tak boleh, tangan tak boleh, kaki tak boleh, tak tahu nak sayang tang mana. Ada sampai kata begitu. Maka ustaz, masalah rumah tangga ni, bolehkah ustaz bercerita kepada kita semua? Bagaimanakah, apakah yang patut kita terapkan di dalam rumah tangga ini
terutama pada golongan-golongan muda yang baru berumah tangga, agar mudah-mudahan kita dapat mengekalkan institusi rumah tangga di Islam ini. Bersilakan pada Ustaz. Baik, bismillah. Jadi soalannya mencabar juga tu mengenai rumah tangga. Itu baru berumah tangga. Masya-Allah. Jadi kalimat tu sebelum daripada saya bahas panjang, mungkin kadang-kadang saya akan nanti terkata bahawa umat hari ini telah rosak dan sebagainya, maka minta saya terangkan terlebih dahulu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang bermaksud barang siapa yang mengatakan umat telah rosak, maka dialah yang telah rosak. InsyaAllah. Maka kita tidak mengatakan umat tadi telah rosak, tetapi daripada kacamata tarbiyah akhlak Islam itu sendiri. Jadi sebagaimana yang moderator kita sebutkan tadi, fail penceraian itu di Perak, Ustaz. Kalau untuk Selangor, satu bulan minimum perceraian ialah 172 ke 176. Itu minimum perceraian satu bulan. Subhanallah taala. Kalau kira satu tahun 1000 lebih perceraian. Subhanallah taala. Itu perceraian yang tuntutan belum yang disebabkan denda lagi, ada kan cerai kan dia kena denda 1000. Subhanallah taala. Jadi apa punca berlaku perceraian? Kerana itu yang disebutkan tadi oleh apa nama Ustaz Hanif, insya-Allah tabarakallah taala. Awalnya kerana apabila telah berseronok terlebih awal. Seronok tadi tu dia dapat dahulu. Insya-Allah tabarakallah taala. Sudah mendalami jalan percintaan, sudah mendalami dengan sebagainya, rasa dia mula boring. Bila dah berkahwin boring. Insya-Allah tabarakallah. Tu sebab nanti bila kita tengok dalam rekod-rekod perceraian, alasan tak munasabah. Insya-Allah tabarakallah taala. Apa alasannya? Suami picit ubat gigi kat tengah-tengah. Subhanallah taala. Insya-Allah. Suami saya tak naikkan apa nama mangkuk tandas punya pelapik. Insya-Allah. So isteri saya suka makan keripik dalam kereta. Apa masalah makan keripik dalam kereta? Subhanallah taala. Insya-Allah. Ya, maka ketika ini jadi masalah yang sangat besar. Inilah pada masalah yang remeh. Hakikatnya bukan kerana suami picit ubat gigi, bukan kerana isteri makan keripik, bukan kerana suami isteri tak pandai angkat mangkuk tandas, tapi kerana dah tak ada rasa cinta. Subhanallah. Itu aje. Tak ada dah rasa cinta. Sebab apa? Tu sebab nak bina sebuah keluarga bahagia ni, dia kena ada tiga benda ni tadi. Yang pertama apa dia? Dia mesti ada sakinah. Apa tu sakinah? Rasa tenang bila melihat pasangan. Macam mana nak tenang tu? Sebab kita diajar doa. Rabbana ablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, hai Tuhan kami, hablana, kurniakanlah kepada kami azwajina, pasangan-pasangan kami. Ha, azwajina wa zuriyatina, dan zuriat-zuriat kami qurrata ayun, sebagai penyejuk mata bagi kami. Insya-Allah. Disebut cerita apa? Azwajina. Insya-Allah taala anu. Azwajina, pasangan-pasangan. Jadi bila sebut pasangan, Allah sebut dalam Quran di surah An-Naba, Allah kata apa? Ha, waja'alnakum azwaj wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kamu itu berpasang-pasangan. Jadi bila sebut pasangan tu mesti lain pasangannya. Kalau sama-sama tak pasangan tu. Subhanallah taala anu, insya-Allah. Itu dia salah cantuman. Subhanallah taala anu. Tak jadilah gitu, insya-Allah. Tapi kita kalau kata isu penceraian, minta maaf saya masuk sikit Ustaz Anif punya bahagian sikit tadi. Kalau kita tengok isu LGBT saja, yang berdaftar untuk Malaysia, insya-Allah tahun 2016 aja ada keahlian selamat 40,000 orang ahli di Selangor saja. Subhanallah taala anu. 40,000, siapa tahu? Ada orang tahu? Tak ada orang tahu. Kenapa? Kerana kita hanya datang ke masjid, balik masjid. Dan adakah pernah kita tengok budak-budak di tepi jalan? Macam Ustaz Anik sebutkan tadi, bila datang masjid, diperambat keluar. InsyaAllah ta'ala. Bagaimana nak menarik orang itu? Sebab dalam kaedah yang kita nak sebut isu penceraian ni adalah sama sebagaimana disebutkan dengan isu apa nama anak muda tadi. Bila mereka tidak ada tautan kasih untuk hadir ke rumah Allah Ta'ala, tak ada tautan kasih nak bina mahabbah dengan kecintaan kepada Allah di rumahnya sendiri, insyaAllah. Tak boleh jadi imam, insyaAllah. Jadilah imam sekali-sekala pun tak menjadi masalah. Kalau takut subuh, isyak dan maghrib, buat zuhur dan asar, insyaAllah. Yang tak ada masalah, yang penting dia memimpin. Mulanya jatuh, mulanya perceraian itu tadi apabila dua-dua merasa ego dan dua merasa hebat, insyaAllah. Dua-dua rasa berkuasa, insyaAllah. Jadi peranan tidak diambil dengan tepat. Suami itu sebagai pemimpin, jangan menyerahkan urusan pimpinan kepada orang perempuan. Kadang dia tak perasan dalam sekecil-kecil masalah. Apa contohnya?
Dia kata Ustaz Muhammad, apa nama Allah SWT, Muhammad Abdullah menyebutkan, di antaranya ialah apabila suami mula melepas tangan. Contoh, yang kecil dia, bang, awak nak minum apa? Apa-apa je lah. Maksudnya dibagi pilihan itu dibuat oleh isterinya. Bang, awak nak pakai baju warna apa ni bang? Apa-apa je lah. Dah. Hatta daripada sekecil-kecil itu tadi pun kita kena tegak. Bang, minum apa? Teh. Dia akan pergi buat teh. Arhan tadi. Bang, pakai baju apa bang? Warna kuning. Kuning dia ajarkan. Jadi yang pertama tadi mesti ada sakinah. Sakinah ni dia rasa tenang. Tengok pasangan dia rasa seronok. Tengok diri dia, tengok apa pasangan, tengok dia pun seronok, tenang belaka. Bila saling seronok dengan seronok, mandang, insyaAllah, dia akan datang yang kedua, namanya mawaddah. Ada rasa rindu, insyaAllah. Saya katalah mengaji, insyaAllah, nun jauh sampai ke utara, mak saya duduk di selatan, insyaAllah. Katalah setahun tak balik, insyaAllah. Maka telefon mak, sangka mak, saya nak balik ni mak. Setahun tak jumpa, ada rasa rindu. InsyaAllah. Bila rasa rindu, apa mak kita buat di rumah? Mak akan masak, awak nak makan apa hari ni? Kata mak, awak nak makan apa hari ni? Awak nak, apa nama, nak tidur, tempat tidurnya dipersiapkan, makannya dibuatkan sedap, rai tunggu. Inilah yang perlu ada dalam keluarga, mawaddah, rasa rindu. Suami baru tinggalkan 6 jam je, dia dah rindu dah suami dia, masya-Allah. Telefon, abang-abang balik makan kat rumah tak bang? Balik. So, dia persiapkan dengan sebaik-baiknya di rumahnya. Dia hidangkan, menunggu suami dengan rindu sebagaimana seorang anak yang dah setahun tak jumpa mak tadi, mak yang tak jumpa anak tadi. Ini kena ada dalam rumah tangga. Walaupun suami tinggalkan baru 6 jam je, baru 5 jam saja. Tapi dah ada rasa rindu. Ini akan membina rumah tangga, insyaAllah. Macam mana rasa rindu tadi? Mesti ada yang pertama tadi, sakinah. Merasa tenang tengok pasangan. InsyaAllah. Bila tak ada, kita terindu-rindu. Ya, masyaAllah. Tabarakallah ta'ala anhu. Dan yang ketiga, mesti ada apa pada membina keluarga tadi? Mesti ada saadah, kebahagiaan. InsyaAllah. Bahagia orang lain-lain. Kita jangan cerita, oh ini bahagia ni, kita kena, semua orang kena bahagia macam ni. Tak ada. Lain-lain orang, lain bahagia dia. Dan saya tak boleh menggambarkan ataupun menceritakan kebahagiaan orang ni pada orang. Ada orang bahagia, dia senyap. Bahagia dia senyap, dia tengok suami dia. Bang, ya. Yeah. Bang, ya. Yeah. Itu je. Kita bercuti bang, jom. Ada yang begitu. Ada yang bahagia dia bukan macam tu. Ada bahagia dia dengan cara pelik sikit. Awak ni senyap je, ada apa-apa lah ni. Kata masyaAllah. Apa dia senyap pun sabar, tidak ni. Marah, bergaduh. InsyaAllah. Duk bertekak, bertekak, bertekak. Dia bahagia bertekak. InsyaAllah. Dia bahagia. Itu sebab orang bertekak tu kita tengok 60 tahun elok je pasal lagi tak bercerai. InsyaAllah. Yang senyap tu pula bercerai. InsyaAllah. Ada orang dia bahagia dengan cara yang tersendiri. InsyaAllah. Itu sebab dia kata orang yang lain-lain, lain-lain cara dia punya kebahagiaan. Ada yang suka dengan jenaka. Ada yang tak suka suami buat jenaka. InsyaAllah. Itu sebab hakikat sebenarnya suami kena pandai berjenaka. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi tak payahlah jadi macam Mr. Bean. InsyaAllah. Nampak Anwar macam tak cerdik. InsyaAllah. Buat lawak-lawak jenaka. Nabi SAW mengatakan, di antara suatu perkara yang dilakukan oleh suami menjadi pahala apa dia? Iaitu dia berjenaka dengan isteri. Itu sebab Nabi dengan Aisyah berlari-lari. Main lumba lari. Ya Aisyah, mari kita lumba lari. InsyaAllah. Main lumba lari. InsyaAllah. Jangan kira saya dah 70. Ustaz nak lari apa dengan bini. InsyaAllah. Buatlah pertandingan lain. Ya, mari kita lumba. Siapa pasang gigi palsu paling cepat. InsyaAllah. Itu pun boleh buat juga. InsyaAllah. Di antaranya, iaitu mentautkan rasa kasih dalam rumah tangga dengan ada sakinah, kemudian ada mawaddah, kemudian ada saadah. Ketika ada tiga-tiga ini, baru Allah Ta'ala tulungkan rahmah dalam rumah tangga tadi. Benda ni bukan hari ni minta, kemudian hari ni dapat. Tak, dia kena minta daripada muda lagi. Ni orang muda yang hadir dan orang yang rasa dirinya muda nak tambah lagi. Doa siap-siap. InsyaAllah. Allah, saya selalu pergi ke dunia. Kawan-kawan saya baru nikah baru-baru ni. Kita datang, kita doa lah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair. InsyaAllah. Dia pula doa kat kita, Allahumma ajina zaujatan saniyah. Kata dia, Allah kurniakan ada isteri kedua. Yang bestnya, isteri saya teraminkan juga. InsyaAllah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum. InsyaAllah. Barakallahu. Ya, amin. Kata dia, insyaAllah. Dia kata, alhamdulillah. Tapi tak ada lah, takkan ni tak ada lagi. InsyaAllah. Barakallahu alaikum. Setakat ni kita lihat apakah punca perceraian al-hub, cara cinta yang diajak oleh Nabi. Tak ada. Dia makam cinta ni ada tingkat-tingkat je. Makam pertama makam hub. Hub ni dia suka je. Bila dia dah dapat, dia tak suka dah. Dia ingin memiliki, tu nama dia. InsyaAllah. Ingin memiliki saja al-hub. Yang kedua makamnya apa? Asyik. InsyaAllah.
Asyik ni dia dah mula angau. Syukur barakallah ta'ala. Dia duduk menung. Tu orang kata makan tak kenyal. Tidur tak lena. Mandi tak basah. Apa yukis baru ni? Syukur barakallah ta'ala. InsyaAllah. Ha? Makan tak kenyal. Mandi tak basah. Minum apa. Tidur tak lena. Syukur barakallah ta'ala. Itu dia. Duk makan juga. Dia masih makan. Tapi tak kenyal. Masih mandi. Tapi terasa tak basah. Masih tidur. Tapi terasa tak lena. Ha, tu namanya angau. InsyaAllah. Bila dapat insyaAllah. Bila dapat itu maknanya dia dah naik maqam cinta yang kedua. Dan yang ketiga apa? Sakran. Dia dah mula mabuk. Subhanallah ta'ala. Dia sudah mula mabuk dengan cinta tadi. Hingga dia terlupa makan, terlupa mandi, terlupa tidur. Itu sakran. Subhanallah ta'ala. Siapa jadi? Itu yang jadi di antara ni. Layla dan juga Qais. Subhanallah ta'ala. Layla dan Qais. Subhanallah ta'ala. Ketika mana dia sampai ke bumi Baghdad? Ketika itu Qais melihat Layla di atas balkoni. Masya-Allah. Cantiknya Layla. Ini diceritakan oleh guru mulia kami Datin Hajjah Khamudah bin Latuf Haji Ghazali batu 26. Masya-Allah bagan Latuf. Cerita ketika mana dia nampak Layla di atas dan Layla nampak dia, pertemuan mata. Itu Ahmad Syauqi sebut dalam syairnya. Nadaratun, fabtisamatun, fasalamun, fakalamun, faliqaun. Mula-mula kau terpandang. Bila kau pandang, fabtisamatun, kau tersenyum pada dia. Yang ketiga jadi apa? Fasalamun, assalamualaikum. Keempat, fakalamun. Yang kelima, faliqaun. Maka berlakulah yang keenam, fazinaun. Syukur barakallahu ta'ala. Berlaku zina. Itu kata Ahmad Syafi. Tambah dia anak Ibn Hamizan kata apa? Lepas berlaku fazinaun, fabuntingun, fabuanganaun. Syukur barakallahu ta'ala. Jadi gitu, insyaAllah. Bapa, mula dengan pandangan mata. Jika qurrata ayun tadi yang dikatakan untuk penyejuk mata dah tak ada dalam keluarga, itu yang mudah berlaku perceraian. Syukurullah ta'ala. Jadi benda macam ni kita kena ambil penting. Hatta isteri, suami balik, hiaslah dengan baik. Syukurullah ta'ala. Suami bila balik, jangan lupa sebagaimana kata Ustaz Anik tadi apa? Titipkan hadiah kepada orang, insyaAllah. Hatta balik, bawa pada bini. Yang ni derian sebiji. Sebiji pun tak apa. Kata barakallahu ta'ala. Bawa balik derian. Yang kita tengok orang dulu. Orang dulu dulu kan, insyaAllah. Pergi lepak di kedai, tak lupa bawa tin apa, tin susu tu. InsyaAllah, tin susu tu bawa balik, insyaAllah. Kata barakallahu ta'ala. Ani ha, ada teh untuk awak. Kata dia, insyaAllah. Ani roti canai untuk awak. Mesti dia bawa balik untuk orang rumah dia. Kata barakallahu ta'ala. Benda ni antara sunnah yang diajar oleh baginda Nabi. Iaitu bawa balik sesuatu untuk orang rumahmu. Sebagai menggembirakan dia. Syata barakallah ta'ala. Ini itu yang berlaku ditegur di peramli. Tengok orang sebelah tu. Gelangnya sampai ke lengan. Saya semayang emas pun awak tak beli. Kata syata barakallah ta'ala. Menunjukkan apa? Suami yang pelik. Nah, peliknya apa? Kedekut. Syata barakallah ta'ala. Bukan bakhil. Bakhil tak ada. Dia bukan bakhil. Ini panggil syahin. Syata barakallah ta'ala. Syahin nak keluar kertas lagi pun tak boleh. Untuk diri dia. Untuk diri dia tatap, untuk pandang istrinya beria, untuk diri dia pun dia tak mau keluarkan. Syata barakallahu ta'ala. Jadi ini antara punca kasih saya makin juga. Syata barakallahu ta'ala. Jadi hadirin ayah dan ibu rahmatullahi ta'ala. Kalau kita cerita tentang perceraian, masalahnya apa? Masalahnya cuma bila dah tak ada rasa cinta yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi lepas daripada Isyak kumpulkan para isteri. Nabi bercerita, Nabi berbicara, bercerita, berjenaka dengan isterinya. Selepas daripada Isyak, baginda Nabi sallallahu akan duduk di dalam rumahnya. Dan ketika itu Nabi akan berbicara dengan tiap-tiap daripada isterinya dan anak-anaknya. Ini menunjukkan rasa cinta, mahabbah keluarga. Ini apa akan jadi pada hari ini? Bagaimana boleh berlaku sebagaimana kata kalau Ustaz Ali minta maaf Ustaz. Yang Ustaz sebut tu kosan saya Ustaz. Syata barakallahu ta'ala anhu. InsyaAllah. Budak boleh pergi merompak pakai parang. Syata barakallahu. Saya orang Kelang. Barakallahu ta'ala insyaAllah. Jadi ketika dia boleh merompak, mak bapak tak tahu. Sebab apa? Itu sebab pepatah Arab mengatakan apa? Al-yatim, anak yatim itu bukanlah anak yang kematian ibu dan bapa. Tapi anak yatim itu ialah anak yang ditinggalkan oleh ibu bapanya kerana sibuk menguruskan dunianya. Mak ayah sibuk pergi kerja tinggal di atas meja. Hantun makanlah, kata Masya Allah. Kadang duduk sebumbung, tanya dengan anak, abah kamu mana? Entah, saya dah 2 minggu tak jumpa abah saya. Sebumbung, 2 minggu tak jumpa, mana adanya? Bapak balik kerja malam, dia malam pergi lepak. Nanti pagi pukul 8 baru balik, bapak dah pergi kerja. Bila masih dia jumpa? Syata barakallahu ta'ala. Ini berlaku. Jadi permasalahan ini kalau nak bincangkan tentang perceraian, dia bermula daripada sebuah institusi yang bernama keluarga.
Ini penyakit yang dibawa turun temurun. Syata barakallahu ta'ala. Kerana didikan dan tarbiyah yang ditinggalkan. InsyaAllah tabarakallah. Jadi hadirin ayah di bunda rahmatullahi ta'ala. Penceraian ini merupakan suatu masalah yang serius. Ha, perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah Ta'ala. Iaitu penceraian. Tapi hari ini kita lihat penceraian itu seperti alat mainan. Suka ambil, tak suka cerai. Suka ambil, tak suka cerai. Nah, jangan lakukan yang demikian rupa. Kerana ini salah satu daripada rosaknya ataupun salah satu daripada pincangnya kesatuan umat. Syata barakallah. Jadi itu sebab diperbahaskan tentang perceraian. Kerana apa? Kerana kasih sayang itu akan pudar di situ. Yang akan lahir apa dia? Kebencian. Yang akan lahir benci, insyaAllah. Itu sebab Nabi SAW didik para sahabat supaya jadi orang yang baik-baik. Dan kata Sayyidina Ali, jadilah kamu orang baik. Jadilah kamu orang baik. Jadilah kamu orang baik. Jangan jadi orang jahat. Jangan jadi orang jahat. Jangan jadi orang jahat. Siapa orang baik? Orang baik tu bila dia tak ada orang tanya mana bulan ni, insyaAllah. Bila dia ada orang suka, bila dia mati ditangisi. Sedih, orang ni baik dulu kata dia. Jangan jadi orang jahat. Siapa orang jahat? Bila ada orang nampak, ish, datang dah. Bila dia tak ada orang gembira, tak ada, bagus betul dia. Bila dia mati disyukuri, alhamdulillah mati pun dia. Syada barakallahu ta'ala. Jadi kita kena jadi orang yang baik. Baik itu bermula daripada mana? Daripada bagaimana kita menguruskan rumah tangga. Ini disebutkan Masya Allah. Jadi jagalah keluarga kita. Sedih juga sebagaimana disebutkan tadi dalam perbahasan, mengatakan anak cucu dah 15 orang, anak pun dah 15 orang, masih lagi bercerai. Kenapa? Kerana kecintaan itu dah mula tipis. Dah jadi senipis kulit bawang yang mulanya tebal lama-lama menipis dan akhirnya dia lekah daripada bulatan bawang sendiri dan dia terbang. Inilah yang kita risau dalam rumah tangga yang berlaku pada hari ini. Maka mudah-mudahan dengan adanya tautan kasih sayang yang mula kita semaikan kembali dalam jiwa-jiwa kita agar dapat mengurangkan kes perceraian ini tadi. InsyaAllah, tabarakallah. Dan saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan kita berkenaan pembahasan mengenai masalah rumah tangga dan bagaimana cara untuk kita menangani. Sentiasalah kita untuk memupuk kasih sayang di antara isteri kita. Maka saya teruskan soalan yang terakhir kepada Ustaz Muhammad berkenaan dengan konsep kasih sayang. Kita telah dihebahkan dengan cerita-cerita peperangan baik yang terjadi di negara umat Islam, peperangan yang berkaitan dengan umat Islam, terjadi di Rohingya, di Myanmar, selatan Thailand, dan yang terbaru adalah di Palestin, di bumi Gaza, yang dah bertahun-tahun tidak mencapai kepada kemerdekaan. Tapi ini adalah konsep di mana peperangan terjadi di antara Islam, bukan Islam kepada Islam. Tetapi ada juga peperangan yang melibatkan Islam sesama Islam. Seperti mana kita terjadi pada dahulu revolusi Mesir yang mengakibatkan hampir 600 ribu nyawa umat Islam di Mesir terbunuh kerana arahan tentera pemerintah kudeta. Di Syria terjadi peperangan di antara umat Islam sama umat Islam yang akhirnya mengakibatkan syahidnya Dr. Syekh Ramadan Al-Buti. Maka Ustaz di sini saya nak bertanya, adakah konsep kasih sayang itu dalam konsep kasih sayang dalam Islam ini gagal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Tuan Moderator. Dan soalan ini, mentang-mentang saya ahli panel paling tua, diberinya soalan paling susah. Lain kali kalau nak jemput, pastikan ada seorang lagi ahli panel yang lebih tua daripada saya. Baik, apabila diajukan soalan berkaitan dengan soal perang, melihat kepada soalan tadi, adakah kasih sayang dalam Islam gagal? Ini kalau orang mengaji grammar, mengaji nahu, mengaji tata bahasa, ada kesalahan. Nak salahkan kasih sayang macam mana? Bukan kasih sayang tu benda fizikal yang boleh kita tuding jari kepada dia, bukan. Sebagaimana disebut pandang lebar oleh Al-Fadhil sahabat saya Ustaz Rizwan tadi, dalam rumah tangga berlaku perceraian, bukan salah kasih sayang, tapi salah suami yang makin luntur kasih dan sayangnya. Salah isteri yang makin pudar kasih dan sayangnya. Nak tuding jari kepada kasih sayang tak?
Tapi apa yang saya faham daripada soalan ini mungkin 3 poin. Masa berapa? Masa 10 minit. 10 minit. 3 poin tak berapa cukup tu. Tapi tak apalah, agama Islam, agama kasih sayang, saya mengalahlah. 3 poin ringkas. Yang pertama, kalaulah isunya ialah mungkin mesej kasih sayang yang ada dalam Islam gagal disampaikan. Mesej kasih sayang yang ada dalam agama, agama yang berkonsepkan kasih sayang, agama berkonsepkan cinta, salam, sejahtera ini yang dok ada dalam Islam tu gagal disampaikan, jawabnya ya, confirm, ya. Kegagalan siapa? Kita, saya yang cakap sebagai da'i. Kita orang Islam sebagai nahnu doa, kita semua doa para da'i. Gagal menyampaikan kasih sayang ini kepada puak-puak madu yang kita targetkan sasarannya. Kerana apa? Kerana Islam itu adalah satu yang terbaik, tetapi yang menyampaikannya itu. Sebab tu kita macam tadi yang dinakalkan oleh sahabat saya Ustaz Rizwan, siapa-siapa yang mengatakan umat itu teruk, maka dialah teruk. Kita tak kata umat ini teruk, kita ini yang teruk. Kegagalan kita nak menyampaikan satu mesej yang ada dalam Islam gagal dihayati oleh orang, gagal dihayati oleh umat Islam. Kata Syekh Muhammad Abduh rahimahullah, dia kata al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam terhijab, terlindung kehebatan dia, terhijab keindahan dia oleh orang Islam sendiri. Kelemahan kita nak menyampaikan mesej dalam Islam adanya ajaran kasih sayang ini. Sebagai contoh, saya bagi contoh, minta maaf kalau kena batang hidung koma, memang nak bagi kena pun. Dalam bab politik berbeza warna, berbeza parti, berbeza anutan fahaman politik. Kenapa kita tak faham dari segi perbezaan fahaman politik, berbezanya color warna politik ini diadun dengan penuh kematangan, diadun dengan penuh secara kita kata matang. Ya, berbeza, memang berbeza, tetapi dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh agama. Masih lagi kita berukhuwah, masih lagi kita sesama Islam, masih lagi kita menyembah Tuhan yang sama, masih lagi kita mengidolakan Rasulullah, Nabi yang sama, masih lagi kita menjunjung Quran, kitab yang sama. Punya selekeh lain color pun dia nak gaduh. Mana kasih sayang? Jadi ini yang nak kita sebarkan. Jadi kalau poin yang pertamanya ialah, saya nampak kalaulah mesej kasih sayang yang ada dalam Islam ini gagal disampaikan, ya betul, Islam terbaik. Tetapi yang tukang kempennya, macam ibarat kata produk yang terbaik tetapi promoternya yang tak hebat. Produk bagus dah, kuputih. Tapi yang dok promonya buat punya nak kata lebih-lebih kan dah. Dok pencuci muka tu produknya bagus dah, tapi muka dia jeragatnya, jerawatnya, segala mak nenek dok ada kat muka dia. Bukan salah produk, salah promoter. Begitulah Islam, keindahan, kecantikan, kesempurnaan Islam. Islam agama sempurna sebab datang daripada Allah. Allah tu maha sempurna. Na'udzubillah. Jangan dikata Islam tu gagal. Jadi yang pertama poinnya, sekiranya kita katakan mesej tu gagal disampaikan, ya, bergaduh sama negara dengan Islam, berperang. Di mana tadi? Contoh di Syria. Ataupun kita gostan sikit, kita undur lebih ke belakang, tahun 80-an, 1980 sehingga 88, 8 tahun pertempuran antara Iraq dengan Iran. Walaupun Iran isunya Syiah, tapi secara zahirnya dianggap sebagai negara Islam. Iraq dan Iran bertempur, dia dipanggil istilahnya perang Teluk Parsi. Apa yang dapat? Yang menang jadi abu, yang kalah jadi ayam. Arab Saudi dengan Iran sama juga. Jadi mesej yang nak disampaikan oleh para penguasa yang ada kesultanan, yang ada kerajaan, yang ada kuasa, yang ada megah dengan kuasanya, mereka mencari kita apa, peluasan empire-nya. Jajah negara orang. Halau penduduk asal keluar. Untuk apa? Untuk kuasa. Tanpa memikirkan soal kasih sayang sesama insan, bahkan sesama muslim. Itu yang pertama, poin saya yang pertama. Masa 10 minit, tak nak tambah ke?
Baik, yang kedua. Poin yang kedua ialah berhati-hati kita. Sekiranya isu ini kalau kita boleh kaitkan dengan propaganda musuh-musuh Islam. Oh, apalah Islam teruk. Islam agama yang gagal. Tengok propaganda musuh Islam. Tengok perang sama-sama Islam. Iraq dengan Iran, Amerika apa nama ni, Iraq dengan Iran, Arab Saudi dengan Iran. Dalam Syria sendiri, di Mesir sendiri yang mengorbankan almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Bagaimana propaganda jahat daripada musuh-musuh Islam? Yahudi, Nasrani, laknatullah alaih. Bagaimana mereka ini mempropagandakan dan diterima? Dianggap betul gagalnya Islam. Baik, kita jawab balik. Tengok permainan jahat mereka. Agenda jahat mereka. Nampak double standard mereka. Perang dunia. Perang dunia adakah melibatkan negara Islam? Perang dunia melibatkan dua kuasa besar, iaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Dengan Amerikanya, dengan Rusianya ataupun ketika itu dikenali sebagai Soviet Unionnya. Melibatkan Jepun, melibatkan Jerman, melibatkan Itali dan negara-negara lain. Tak ada negara Islam pun. Berapa jiwa yang terkorban? Juta-juta, ayuh. Tapi tidak dimainkan isu, oh, Kristian agama yang gagal. Kristian agama yang teroris. Oh, tidak dimainkan isu. Kerana apa? Double standard dan betapa jahatnya agenda mereka dalam meletakkan arang kepada keindahan Islam. Nazi, contoh Nazi. Adolf Hitler. Dibunuhnya Yahudi. Bukan seorang, bukan dua, bukan sepuluh, bukan seratus, bukan seribu. Berjuta dibunuhnya Yahudi. Nazi. Sudahnya Nazi sendiri ditentang oleh Soviet Union. Peperangan sesama mereka, pertempuran sesama mereka melibatkan berjuta-juta nyawa yang gugur. Tapi tidak kita dengar, oh ini teruk agama Kristian. Teruk fahaman-fahaman. Mereka dihalakan apa yang disebut propaganda tadi, kononnya Islam agama yang gagal. No. Qat'i kita kata tak. Cuma kegagalan, dan balik kepada poin pertama tadi, kegagalan kita. Allah pun sebut, Quran pun sebut dalam surah An-Najmi, fala tuzakku anfusakum. La tuzakku anfusakum. Jangan kamu rasa diri kamu sempurna sangat. Tuzakku anfusakum. Kamu menyucikan diri kamu sangat. Melainkan kita letakkan kegagalan ini kepada kita semua. Kita sampaikan mesej ini kepada mereka yang berkuasa, kepada mereka yang ada kedudukan, kepada mereka yang berkuasa di peringkat kerajaan, bahawasanya itu amanah Allah. Amanah Allah yang wajib dimainkan peranannya supaya tersebarnya kasih sayang sesama muslim. Itu poin yang kedua. Baik, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, bila berbicara tentang perang, kita perlu perbetulkan persepsi kita terhadap perang. Ya, nampak zahirnya bila perang ni dia menyebarkan kebencian. Soalnya ialah balik kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali perang? Adakah kita nak kata, ah, tengok Nabi sendiri, apalah Rasulullah ni, na'udzubillah. Dia kata Islam agama kasih sayang, Islam agama sejahtera. Baginda sendiri perang, ai mana mau, tak mau punya macam tu. Na'udzubillah, satu tahkir, penghinaan kepada Rasulullah, na'udzubillah, boleh murtad, boleh keluar daripada akidah yang sahih. Boleh jatuh kufur. Yang kita faham apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah agama tauhid, risalah Islam yang dalamnya ada mesej kasih sayang, dan pada masa sama batang tubuh yang mulia ini juga yang paling banyak berperang. Dalam riwayat menyebut antaranya sebut 9 kali ghazwah dan 53 kali sariah. Ha, campur. 9 kali ghazwah. Ghazwah ni peperangan yang besar. Badarnya, Uhudnya, Tabuknya, Hunainnya dan macam-macam lagi lah. Dan 53 kali sariah. Sariah ni utusan. Hantar utusan, hantar tentera tanpa penglibatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 53 tambah 9, 623 kali. Yuk, kita berapa kali? Orang Sisi berapa kali pula? Cengkat tangan. Perang apa? Perang pensel je pun. Perang pensel tu perang pilihan raya lah. Ngundi. Jadi Nabi berperang. Jadi persepsi kita kepada peperangan bukan menyebarkan kebencian, tapi kasih dan sayang. Kasih dan sayang kepada apa? Kasih dan sayang kepada Allah. Kasih dan sayang kepada Rasul. Kasih sayang kepada jihad. Lebih daripada segala.
Ya, sesama manusia. Tadi pada soalan pertama, pusingan pertama saya sebut sesama manusia. Walaupun bukan Islam, tapi ada hadnya, ada batasnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ayat terakhir surah Al-Mujadilah. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah ila akhir ayat. Wahai Muhammad, kamu tidak akan mendapati, kamu tak akan jumpa di kalangan orang beriman, betul-betul iman, akidahnya sahih, beriman kepada Allah pada hari akhirat, di kalangan mereka ini, yuwaduna, dia boleh berkasih sayang, dia boleh cinta kasih kepada man hadallah wa rasulah, siapa-siapa yang lawan Allah dan Rasul. Ya, kita hormat atas dasar kemanusiaan. Siapa-siapa yang kita kata kufar atas dasar kemanusiaan ataupun pejuang-pejuang tadi dah disebut oleh sahabat saya Ustaz Rizwan yang tak tahu siapa pasangan ni. Wa ja'alnakum azwaja. Allah jadikan manusia berpasang-pasangan. Mari pok-pok liberal ni, gay pun gay lah, lesbian pun lesbian lah, jantan sama jantan pun bereh, betina sama betina pun bereh. Hak liberal ni, pemikiran kepala otak hak jenis ni, tiba-tiba kita nak terima, kita nak berkasih sayang, bereh, aku terima mu, beri pengiktirafan kepada mu, tak boleh. Bukan saya larang, bukan ustaz larang, bukan ulama larang, Allah yang larang. Nak perang-perang lah, bereh, boleh perang. Orang sesli berani nak perang, cakap jangan, boleh berani perang tak? Lemah jaya lah, ya ke kamu? Saya tanya sekali lagi, boleh perang? Nak perang, nak perang tak? Kalau perang, siapa lawan Allah dan Rasul, puak-puak yang nak menghina agama kita dengan agenda liberalnya, kutuk agama, kutuk Quran, kutuk Rasulullah, bila dia syiarkan perang, orang sesli nak perang tak? Macam tu lah bawa nak jantan. Ya, kita hormat atas dasar kemanusiaan, tapi bila melanggar batasnya, Allah sebut dalam surah Al-Fath, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Dia berkasih sayang. Tapi bila bab perang, bab jihad, walladzina ma'ahu, di sekitarnya, sekelilingnya, sahabat-sahabatnya, asyidda 'alal kuffar. Tegas. Tegas kepada puak-puak yang kufar. Ni bab jihad, dia kena syarah macam ni. Bab akidah, kena syarah macam ni. Tak mahunya kata, kita kena perang ya. Siapa nak perang? Itu fiqah boleh lah. Dah, fiqah boleh cerita, yang ni berdosa. Ataupun tasawuf. Yang ni berdosa, haram. Tak boleh masuk neraka, kita kena kasih sayang. Itu bab tasawuf, bab akidah rupa itu ngantuk kamu. Bak perang ajak macam tu. Kita kena perang. Lawan orang kafir. Udah melampau tema ni. Ya? Kita lawan nak. Lawan nak. Nak lawan. Tak maunya. Kena tegas. Asyidda alal kufar. Bila melampau batas agama, puak-puak kufar, agenda kufur, agenda merosakkan akidah, nak merosakkan agenda agama kita, nak merosakkan kedaulatan Islam di bumi Malaysia ini. Malah ada cadangan beberapa bulan sudah nak menghapuskan JAKIM. Ada kita dapat maklumat kerja-kerja tangan-tangan jahat yang nak menghancurkan tabung haji. Hibah pun dah jadi hiba dah. Itu cerita politik dah tu. Hibah pun dah jadi hiba dah. Kita tak boleh berdiam diri. Kenapa? Perbetulkan persepsi kepada perang. Jadi asyidda alal kufar, kena tegas. Ruhamau bainah. Sama-sama orang beriman yang mengangkat agama Allah, sebarkan kasih sayang ini, ruhama saling, sama-sama kita sebarkan ruhama, saling berkasih sayang. Bagi orang harbi sampai ke sempadannya, kufar, benda-benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada agama, ancaman kepada agama, kena tegas. Jadi perangnya pun itu kerana kasih sayang juga. Kepada siapa? Kepada Allah, Rasul dan jihad. Disebut oleh para ulama bagaimana? Peperangan bainal haqqi wal batin. Tadi disebut perang syariah. Subhanallah. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Saya teringat almarhum guru saya. Bila saya mula-mula pijak ke bumi Perak ini, saya sertai pemuda. Dan ketika itu ketuanya ialah almarhum Ustaz Nur Azli Musa. Kalau tuan-tuan kan. Almarhum Ustaz Nur Azli Musa. Taliban. Gelarannya Taliban kerana janggutnya panjang sangat.
Kalau dikumpul semua janggut orang sisli rasanya lagi panjang janggut almarhum. Dia cerita, almarhum pernah ke Syria. Apa yang berlaku di Syria? Ya, sesama Islam, perang sesama Islam. Zaman bapa kepada presiden hari ini, Bashar al-Assad, bapaknya Hafiz al-Assad. Hafiz al-Assad macam itulah dasarnya. Anaknya macam tu juga. Bashar al-Assad menyebarkan kebencian. Dan mereka ini dikatakan sebagai Syiah. Syiah pula hak Alawiyah. Syiah Alawi. Hak berpegang kepada Sunni ni halal darah. Sunni halal darah. Ada riwayat dalam kitab Syiah. Pok-pok ni pegang. Siapa-siapa yang bunuh 7 orang Sunni, maka dijamin syurga. Tara tu. Ini bahayanya Syiah. Siapa-siapa yang bunuh 7 orang Sunni, kita semua ahlu sunnah wal jamaah Sunni ni, siapa-siapa bunuh 7 orang Sunni, wajib syurga, confirm syurga. Ini pegangan Syiah. Maka tidak hairanlah di dibunuh jutaan zaman bapak di hari itu, disambung oleh zaman anaknya Bashar al-Assad. Ini berlaku di Syria. Peperangan antara hak dan batil, bainal haqqi wal batil, bertempur sampai kiamat, bainal iman wal kufru, antara iman dan kufur. Jadi soal peperangan persepsi sikit kerana cinta. Cinta kepada apa? Allah, Rasul dan jihad. Sebagaimana ulama syarah dalam ayat Allah, firman Allah, wahyu Allah, surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu lebih cinta, ha, ni, yang kita dah bahas pada peringkat awal tadi. Sekiranya kamu lebih cinta kepada bapak-bapak kamu. Ya, yang kamu sayang tu bukan orang lain bapak. Kamu memang kena sayang pun, memang kena taat pun. Sekiranya yang kamu sayang tu bapak kamu, abaukum wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, adik-beradik kamu, wa azwajukum, bini-bini kamu, isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwalun. Ha, ni ramai ni. Sayang pada harta. Sayang kepada harta, wa tijaratun, sayang kepada bisnes. Sayang kepada apa lagi? Wa masakina, rumah-rumah banglo dia, rumah-rumah yang tertauna, yang kamu amat-amat suka kepada keselesaan di rumah. 8 benda ini Allah kata ahabba ilaikum, hak ni mu lebih sayang, hak ni mu lebih cinta, minallah wa rasulihi wa jihad, daripada Allah, Rasul dan jihad. Allah, Rasul, jihad meletak nombor 2, nombor 3, nombor 4. Meletak nombor 10, Allah, Rasul dan jihad. Hak 1 sampai 8 tadi mengutamakan yang itu. Fatarabbasu, tunggu. Tunggulah. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Sehinggalah Allah mendatangkan urusannya. Sehingga Allah mendatangkan balasannya. Jadi persepsi kita kepada perang. Hak sebetulnya Rasulullah SAW perang. Kasih sayang yang menyebarkan kasih kepada agama, Rasul dan jihad. Allah, Rasul, jihad dan agama lebih daripada segala-galanya. Kerana mewujudkan, memupuk pahaman ini, menyampaikan mesej ini, maka terbentuklah negara Islam. Bukan sekadar negara Muslimin. Daulah Islamiyah. Bukan sekadar negara Muslimin yang penduduknya Islam. Bukan. Negara penduduknya Islam jauh bezanya dengan Daulah Islamiyah. Negara yang penduduknya Islam tak semestinya negara Daulah Islamiyah. Jadi kalau kita semua faham apa konsep persepsi terhadap peperangan, menyebarkan kasih sayang kepada Allah, Rasul dan agama ini, maka terwujudlah sebuah negara Daulah Islamiyah. Maka insya Allah mesej kasih sayang ini dapat disampaikan dengan lebih jayanya lagi. Jadi kita takut fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Kita tak rasa apa nak nyumbang diri kita, masa kita, ilmu kita, tenaga kita, wang ringgit kita, doa kita kepada jihad. Kalau kita tak sumbang, teruk kita nak jawab depan Allah nanti. Almarhum Ustaz Azli Musa, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, belum meninggal di bumi Madinah, bumi para ambil. Cerita banyak. Syariah ni sampai tak, Allahu Akbar. Tak, dia boleh rogol depan suami. Hak rogolnya bukan seorang, bukan 2, 100 orang. Suatu orang rogol pergi buat show depan suami. Itu berlaku di Syria. Anak-anak hak tak ada makanan, tak ada minuman. Kotak tu telan. Orang Sisili pernah rasa telan kotak? Cakap apa? Tak. Demo sampai tak, kotak tu telan. Jadi kalau kita tak rasa apa, takut-takut termasuk dalam apa hadis Nabi SAW. Walaupun hadis tu daif, kita boleh beramal dengan fadilatnya.
Man la yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhu. Siapa-siapa tak fikir soal ummah, soal nasib umat Islam, saudara seagama kita, maka mereka bukan daripada kalangan orang Islam, ataupun mereka bukan tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu minit lagi, mentah-mentah aku nak berhenti, dia macam tahu je. Tak, jadi kesimpulannya itu poin yang ketiga. Jadi poin 1, 2, 3 tadi, insyaAllah moga-moga dapat menjawab apa yang diperajukan soalannya tadi tentang adakah kasih sayang tu gagal. Saya kata ya, sekiranya kita faham mesej kasih sayang yang nak disampai tak sampai kepada madu'unya, ya, kegagalan kita para doa. Kena kerja lebih kuat lagi. Dan sekiranya nak letakkan Islam tu gagal, na'udzubillah, tidak sama sekali. Melainkan Islam tu letak dalam kandang yang salah dan dipropagandakan oleh musuh Islam. Kononnya Islam gagal mengajar umatnya. Walaupun kita kata ia betul kelemahan kita, tetapi Islam tu amat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Akmaltu, sempurna dah, komplit dah, tak ada cacat celanya. Yang tak sempurna, yang cacat celanya kita umat Islam yang gagal menyampaikan mesej ini kepada umat. Jadi rasa cukup setakat itulah apa sekadar yang saya boleh perkongsian bersama kita pada malam ini. Moga-moga mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad atas pencerahan tadi. Seperti yang saya katalah, sebab kita panggil Ustaz Muhammad yang last, sebab benda ni besar, panas kan. Walaupun dalam keadaan sejuk, dia tetap panas. Isu dia panas, dan kalau kita amati cara baiknya, maka kita sebagai selaku umat Islam, inilah tugas kita untuk menyampaikan mesej kasih sayang ini kepada seluruh, terutamanya anak isteri kita, jiran tetamu kita dan masyarakat utama, masyarakat secara amnya. Baik, untuk peringkat seterusnya, kita buka soalan kepada hadirin hadirat. Sekiranya ada soalan untuk ditujukan kepada ahli panel kita, tiga orang ahli panel kita, dan sekiranya ada lah, kita buka daripada sini dan dua muslimat. Kalau tak ada, kita pergi pada muslimin saja ke, atau tak ada muslimin, muslimat saja, kita buka soalan sekiranya ada dan untuk dijawab kepada ahli panel kita. Kalau boleh tanya soalan tu tuju kepada ahli panel. Ada tiga-tiga ahli panel yang jawab pun dia akan melibatkan masa. Kita buka sekiranya ada soalan kepada hadirin hadirat. Persediaan. Moderator dah penat dengan soalan. 6 soalan hari ini moderator tanya. Banyak soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saud. Apa ni harapan moderator? Persoalan ialah apakah assalamualaikum Ustaz semuanya. Apakah ketika itu Allah telah mencabut kasih sayang sebabkan punculnya makanan yang tidak halal daripada pencarian ibu bapa atau pencarian dia sendirilah sebagainya. Kemudian apakah ini merupakan tanda dari zaman di mana kemudi rosaklah? Jadi saya tak berani nak sebut lebih sebab Ustaz dah cakap tadi siapa timur kemudi rosaklah. Maka rosaklahnya sebab kalau tak silap saya di akhir zaman, tapi saya tak tahu apa punculan dan bahawa adalah tanda bersama itu kemudian rosak. Itu yang berlaku sekarang. Dan tiganya, apakah sebenarnya ibu bapa itu sendiri tidak lahir kasih sayangnya terhadap ibu bapa dia sebelum ini? Ya, itulah turun temurun menyebabkan keturunan itulah menghilangkan kasih sayang. Kemudian apakah terakhirnya masa kini lah, maksudnya di masa akhir zaman kita ini, memanglah Nabi Muhammad lahir itu dah akhir zaman, tapi yang terakhir sangat sebelum lahirnya tanda-tanda kiamat besar itu, di mana sudah hilang keberkatan doa-doa kita sama-sama yang mendoakan, di mana mudah-mudahan yang sudah rosaklah doa-doa kita pun tak ada, termasuk doa ada ulama sendiri pun dah seolah-olah hilang keberkatan daripada dan saya tidak tunjukkan mana-mana sebab nanti saya jadi boleh kasih. Jadi bolehlah Ustaz, tiga-tiga Ustaz tu berkongsi untuk menjawab. Ada empat soalan sekali jalan. Soalan dia sekali jalan terus. Terima kasih kepada
imam kita, Imam Haji Razak kita di atas soalan. Ada, kalau kiranya ada empat soalan lah. Empat soalan. Satu moderator. Moderator tak payah. Boleh kita buka lagi ke atau kita terus? Kita buka dulu lah. Buka dulu. Kita kumpulkan soalan. Mana yang dan? Ada banyak jawab? Jawab. Right. Jadi semua pendapat betul. Jadi dalam grup dia kata nak menaikkan Islam semua. Jadi siapa kita dengan orang yang macam kita ni nak kasih dia apa kita tak boleh lagi buat. Apakah bagi kita untuk kita untuk menjadikan Islam ni baik? Soalan pada siapa? Soalan pada ini siapa Ustaz? Ustaz Muhammad. Sedikit lah. Mana kita buka lagi? Sekiranya Muslimat ada soalan? Muslimi dah habis kota lah. Muslimat pula. Sekiranya ada Muslimat ada soalan? Tak ada ya? Muslimi ada ni soalan, kita buka satu lagi. Kalau Muslimi untuk tajuk kita pada malam ini, kasih sayang dan apa yang telah diuraikan kepada ahli panel kita tiga orang tadi. Sekiranya ada. Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi. Okey, satu lagi. Assalamualaikum ahli panel, moderator ahli panel. Saya sebenarnya mengikut pasal kasih sayang. Kita pun kasih sayang sudah mulai macam ni. Yang pertamanya, kita bila pengajian macam ini, mungkin promosi. Ramailah anak muda. Ini mahu pencerahan ahli panel lah. Pada hari-hari yang lain di kuliah ni, yang ada anak muda yang umur 60 tahun. Itu yang ada. Kebanyakan 60 tahun lah, 60-an lah kan. Macam mana cara nak menarik anak muda untuk hadir ke jadikan kasih sayang dia kepada rumah-rumah ibadat macam ni, surau dan masjid. Itu kena soalan saya. Kepada ahli panel siapa? Dia menanya panel siapa? Terpulang. Dia kalau terpulang dengan Facebook, ada panel-panel dengan orang. Baik, tak ada lah ya. Tak ada, kita serah kepada ahli-ahli panel kita untuk nak respon kita mulakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala ali wa sahbihi man wala. Terima kasih. Saya nak respon kepada soalan ini sebab disebut terang-terang nama saya. Tentang paling tua ini rupanya. Dah, tentang apakah sumbangan melihat kepada sumbangan kepada agama, melihat kepada mungkin fizikal nak tak berapa nak larat, orang Kelantan kata tak cekak. Faham ke tak, komo tak cekak? Tak cekak tu tak laratlah. Dalam serba kekurangan ini, jadi saya baliklah kepada apa yang disebut dalam riwayat, ad-du'a silahul mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Senjata kita doa. Bukan yang tua-tua yang tak larat, ya, kadang-kadang orang muda pun. Ramai mana yang sanggup, saya sendiri pun yang sanggup menginfakkan 100% kepada jihad, macam sampai peringkat macam almarhum Ustaz Nur Azli tadi pergi ke Syria. Saya tak pernah pijak Syria. Pergi ke Gaza, sampaikan bantuan NGO-NGO kita tak mampu. Dari segi fizikal nak ke sana tak mampu, mungkin dari segi kewangan. Kewangan pula tengok kadar kemampuan kita. Allah tak tengok nilai banyak mana, tapi Allah ni tengok keikhlasan niat kita. Dan kirimkanlah doa kepada mereka. Doa silahul mukmin. Itu senjata yang tak ada pada musuh-musuh. Bila kata doa, tidak ada tempat yang dituju doa, tempat dituju munajat, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kepada Allah Subhanahu taala, yang mana tak ada. Kalau kita baca riwayat bagaimana mereka orang dalam sirah peperangan Badar ataupun yang mutaakhirin, orang Islam berperang untuk mati. Kerana apa? Kerana ada iman kepada Allah. Kerana mereka yakin syahid itu sudah balasannya syurga. Tapi orang bukan Islam berperang untuk hidup, takut mati. Jadi kita tak mampu nak sampai tarikh tu, kirimkan doa. Setiap kali lepas solat mungkin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, a'izzal Islam wal muslimin, ikhwanana al muslimin di seluruh pelosok
bumi Allah ini. Jadi bila saya dapat ni, dapat nota suruh gulung. Ha, suruh berhenti dia tu. Bila suruh gulung, dia suruh berhenti. Baik, penggulungannya. Jadi sebagai penggulungan daripada pihak saya pada malam ini, tentang kasih sayang ini, apabila kita faham konsepnya insyaAllah, kita berada pada kedudukan yang betul dan insyaAllah kita istiqamah, adanya dalam diri kita ini kasih dan sayang insyaAllah. Kalau semua orang faham insyaAllah, dunia ini akan aman. Saya tutup dengan hadis Nabi SAW. Yang mana kata para ulama, hadis ini berada pada kedudukan yang tinggi dalam ilmu tasawuf. Qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman. Sampai poin kat tak sempurna iman. Ulama syarah, la yakmulu imanukum. Tak sempurna iman. Benda hak paling mahal, benda hak paling bernilai, benda hak nak kita bawa ke akhirat, nak bawa ke mahsyar ni, iman lah. Tiba-tiba Nabi kata tak sempurna. Cacat celanya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampailah kamu ni wahai umat Muhammad, cintakan, kasihkan, sayang pada saudaramu macam kamu sayang pada mu sendiri. Hebat ni. Maknanya apa sebagai penggulungannya? Kadang-kadang kita nampak hadis ni, faham hadis ni sempit. Kita faham lebih luas ialah bagaimana kita, hati kita rasa berkenan, sayang, suka apa hak berlaku pada kita, kita nak sangat. Sukanya aku kalau benda tu berlaku pada aku. Seronoknya aku, berkenannya aku kalau benda tu berlaku pada aku. Hak tu juga kita seronok berlaku pada orang. Sukanya aku kalau murah rezeki. Maka bila kawan kita murah rezeki, tak jadi masalah. Seronok kita. Sempurnalah imannya. Gembiranya kita kalau kawan sejabat kita dapat APC, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Gembiranya kita, sahabat kita dapat APC sebagaimana kalau benda tu dapat pada kita. Tak ada dengki, tak ada dendam, tak ada buruk, busuk hati, tak ada. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sehinggalah hati kamu, diri kamu, peribadi kamu, perwatakan kamu suka sangat apa hak berlaku pada kawan-kawan kamu, apa hak berlaku padamu, hak tu juga berlaku pada kawan-kawan kamu. Tengok mesej kasih sayang dalam Islam amat-amat indah. Jadi kalau semua pakat-pakat menghayati pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aman dunia ini. Tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada pertumpahan darah. Tak ada iri hati, tak ada cemburu, tak ada busuk hati, tak ada perkara-perkara yang boleh menjemput sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Sebab tu dari dalam ilmu tasawuf, makna hak paling mudah. Kasih sayang ni soal hati. Soal hati ni ilmu tasawuf lah. Panjang ulama syarah, kita ambil hak paling mudah. Tasawuf itu ialah at-tahalli bil fadail wa at-takhalli bil radail. At-tahalli, apa makna at-tahalli? Kalau istilah zaman smartphone hari ini, zaman IT hari ini, install masukkan tahalli segala al-fadail, segala hak mahmudah. Baiknya kamu suka apa, sabarnya kamu, syukurnya kamu, sangka baiknya kamu, semua hak baik-baik itu install lah tahalli. Dan wattakhalli, dan buang, delete, uninstall lah ar-radail, segala radilah, segala kehinaan, segala mazmumah dalam diri kita. Tak ada benci, tak ada sakit hati, tak ada dendam, tak ada hasad dalam diri kita, insyaAllah aman dunia ini. Cukup setakat itu untuk malam ni. Terima kasih kerana sudi menjemput, dan selamat berkasih dan selamat bersayang. Aqul qawli hadza astaghfirullahaladzim lakum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kepada Ustaz Anil. Lalu kita pula jawab soalan serta dengan pergulungan kerana masa pun dah 10.10. Nampak dah puyuh-puyuh dah kata tu. Lagi kita minta ahli panel dengan jasa baik untuk jawab soalan secara ringkas dan padat berserta dengan pergunungan. Bersilakan kepada Tuan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjawab soalan Ustaz Muhammad Tuan, insyaAllah. Saya terus menggulungkan kerana tuan-tuan pun ada bergulung atas ini nama orangnya. Jadi tuan-tuan, perempuan yang saya kasih, saya ringkaskan bahawa tuan-tuan, pemuda-pemuda hari ini memerlukan bantuan kita semua. Ya, yang muda pun bantu yang muda, yang tua jangan lupa kan ya. Bantu mereka dari segala aspek. Anak-anak muda kita harus dipanggil. Jangan jadikan surau kita ni aktiviti
yang janggal. Saya terdengar guru kami Syekh Mahir Munajjid As-Sul daripada keturunan Husaini mengatakan bahawa di Syria sana ada satu buah masjid. Satu orang tu guru saya yang aktif di masjid tu, dia buat pelanggan futsal. Di sebelah masjid tu dia buat aktiviti-aktiviti anak muda, gym, mini gym. Sehingga anak muda tak rasa main masjid ni macam anak-anak muda kita ni yang tak main masjid pasal apa? Sebab dia berasa macam tak kena dengan jiwa dia. Bukan sebab dia tak mau main, bukan sebab dia langgar hukum Allah Ta'ala, bukan. Dia berasa macam masjid ni bukan tempat kebiasaan. Jadikan masjid ni tuan-tuan tempat yang sangat selesa bagi anak muda. Main sebelah azan, berhenti main, solat. Tak janda. Jadi daripada pihak masjid, daripada pihak masyarakat, wujudkan suasana-suasana seperti ini. Ha? Di Kedah 5 tahun yang dulu pernah melancarkan aktiviti Mai Imarah Masjid. Saya cukup ingat kerana aktiviti tersebut satu hari dia panggil orang muda, panggil orang tua main-main takraw. Lepas tu seminar, setelah tu pertandingan, setelah itu. Jika ini berterusan dilaksanakan, anak muda dia tak berasa, oh ya kalau main masjid nanti lain orang kata aku jadi alim pula. Ataupun dia jumpa muka rajin marah dia. Main pun tu imam ni lagi tak ingin main. Main jiran aku ni, jiran aku ni memang maki. Ha? Memang kuat maki. Sampai maki pula, maki kat kuat budak tu. Budak tu nak marah lah. Bapak tu marah lah budak tu lah ni. Dia menjadikan, dia jadi seolah-olah tak selesa dengan masyarakat yang ada sehari ini. Jadi akhirnya dia mencari tempat-tempat yang tidak baik. Duduk di bawah pohon, lampu di bawah pohon. Itu tetap kita makan badan. Jadi kesimpulan anak-anak muda hari ini tuan-tuan, yang perempuan ataupun yang lelaki memerlukan bantuan dan bantuan daripada kita dari segala aspek. Jadi saya selaku anak muda yang masih muda, memang muda, ingin sangat tuan-tuan mewujudkan suasana harmoni di surau, suasana harmoni di masyarakat, bantu anak-anak kita yang memerlukan bantuan kita. Itu khulasah dalam gulungan cukup. Bila ada taufik, saya mohon maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara dan terlajar bahasa aku rumah saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawab soalan, semoga sampai empat tu. Ha, sampai empat soalan. Gabung. Berikan secara padatlah. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Moderator. Dan saya menganggap Ustaz Hani Abdul Malik tadi telah menjawab soalan saudara ayah benda kita di belakang tadi tentang kenapa hari macam ni ada promotion ramai orang tapi tuan tak ada promotion, tak ada orang. Tuan-tuan sebab tak ada gelangan futsal, kena buat futsal. Ya, masyaAllah. Ada kena ada, insyaAllah. Jadi sebagai soalan disebutkan tadi tentang apakah punca kasih sayang kurang ataupun apakah menyebabkan atau bahasa Melayu tingginya kita sebut ketulahan. Dulu kita kena berhaka pada mak ayah, hari ini anak tak berhaka pada kita. Kita selalu membicarakan tentang anak berhaka tapi lupa kita membicarakan tentang ibu bapa durhaka. Ada juga ibu bapa durhaka, iaitu ibu bapa yang tidak mementingkan kepada anak. Dia merasakan bahawa anak itu hanyalah satu pelengkap dalam keluarga. Ada anak, okey, sempurna sebuah keluarga. Tapi dia tak tahu itu adalah titipan dan amanah daripada Allah SWT yang dikurniakan sebagai suatu amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi, apa yang berlaku, adakah sebab-sebab daripada perceraian itu akibat daripada yang sebelum daripada mereka, iaitu ayah, ibu mereka dan ke atas tadi. Ya, kita katakan berlakunya kerosakan, berlakunya kepincangan dalam masyarakat itu tadi bermula daripada sebuah institusi yang bernama keluarga. Dan menceritakan tentang hadis Nabi SAW berkaitan tentang berlakunya kiamat dan sebagainya. Dan saya tak menafikan topik ini khusus pada Ustaz Anil sebenarnya tadi, Masya Allah, mengenai anak muda, Masya Allah, Barakallahu Ta'ala. Dan kita tidak dapat elak mengenai anak muda yang melakukan demikian rupa, yang rosak akhlaknya, yang teruk perbuatannya tadi. Kenapa? Kerana mereka inilah yang akan merealisasikan apa yang dikatakan oleh Nabi.
Nabi nak janji datang kiamat, kena ada orang macam ni. Saya cerita satu kisah masa saya ni, benda ni pun saya sebut dalam radio Hakim masa saya jadi panel di radio Hakim, disebutkan juga apa kata saya ketika menyiapkan penulisan saya mengenai LGBT. Saya duduk di sebuah lorong namanya lorong Cungah di Labuan Kelang, insyaallah. Saya duduk di lorong itu dari jam 12 sampai jam 6 pagi berbicara dengan maknyah di situ, insyaallah. Ha, berbicara dengan maknyah, cakap asyik baik, saya tak kenal sekali, insyaallah, barakallahu taala, insyaallah. Maka ketika itu kalau dia ada pelanggan, dia kata tunggu sat, saya pergi layan dulu, insyaallah. Habis layan dia turun pula, sambung lagi kita punya diskusi, naik lagi, turun, naik, turun, empat kali saya tunggu dia dekat atas, insyaallah, barakallahu taala. Akhir daripadanya dia cakap apa, dia sebut dengan saya satu benda, benda ni awak tak boleh marah kami, insyaallah. Apa yang jadi pada kami, awak tak boleh marah pada kami, kata dia. Kenapa? Inilah yang dijanjikan oleh Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak gitu pada saya. Inilah yang dijanjikan oleh Nabi. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan berlaku kiamat selama mana orang perempuan tidak lebih banyak dari orang laki-laki. Apa maksudnya? Maksudnya orang laki-laki jadi perempuan. Sallallahu alaihi wasallam kata dia. Dia tak faham pada hadis. Jadi ada setengah mereka menciduk suatu masalah ataupun suatu yang disebut oleh baginda Nabi untuk menegakkan apa yang mereka kerjakan. Ini yang disebutkan sebagai apakah ketulahan ataupun perbuatan mereka ni berpunca daripada yang atas-atas tu. Ada serba sedikit daripadanya. Dan boleh jadi disebutkan juga tadi berkaitan dengan makanan. InsyaAllah. Apakah ia berpunca daripada makanan? Ya, kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. Apa kata Sayyidina Ali? Amalmu, perbuatanmu mengikut apa yang kamu makan. Subhanallah. Kalau banyak makan ayam gigil terduduk aja, itu malas tu. Subhanallah. Ayam duduk aja, dia pun banyak makan ayam terduduk. Dia depan TV pun nak suruh orang alihkan TV, teruk. Tolong, tolong. Ali kata dia, subhanallah. Nak bangun untuk diri sendiri pun malas, insyaAllah. Ayuh, orang dulu makan ayam juga, ustaz. Ya, mereka makan ayam kampung. Ayam kampung rajin jalan. Ayam daging tak mau jalan, dia duduk di situ saja. Kita pula banyak makan. Senangai ayam bawa pada kita. Ayam pencet. Kamu, ayam pencet itu yang terduduk saja. Masya Allah. Masya Allah. Tak lewat apa. Jadi kalau nak cegas, dia banyak makan ikan salmon. Tapi itu bahaya sikit, ikan salmon ni kalau banyak makan, botak kepala. InsyaAllah. Betul ke doktor? Betul, insyaAllah. Ha, botak kepala makan salmon banyak. Kenapa? Mahir. InsyaAllah tak nak, bukan sebab dia ada masalah tu tak. Mahir, garuh kepala mencari duit nak belinya. InsyaAllah. Jadi, daripada empat soalan tadi berkaitan pertama dengan makanan. Apakah sebab makanan boleh rosaknya keluar? Ya, insyaAllah. Itu sebab semakin datang zaman baru, zaman baru, zaman baru, makanan baru, makanan baru, makanan pun menjadi mutamah baru, insyaAllah. Yang keduanya, berkaitan apakah perceraian itu berlaku disebabkan daripada didikan ibu dan bapa juga. Ya, itu sebab kita kena mengambil ibrah, mengambil pengajaran daripada orang yang terdahulu. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahlinya kalau kamu tak tahu. Itu peribahasa Melayu pun sebut. Kan peribahasa Melayu suruh bertanya. Dia suruh bertanya. Kalau kamu nak tahu panjang dan belikunya sungai, tanyalah dengan seluang. Kalau nak tahu dalamnya lubuk, tanyalah dengan memerang. Kalau nak tahu lebarnya padang, tanyalah dengan belalang. Kalau nak tahu dalamnya rimba, tanyalah pak belang. Kalau nak tahu baiknya orang, tanya pada kawan. Nak tahu buruknya orang, tanya pada lawan. Jadi kena tanya pada ahli dia. InsyaAllah. Itu dalam bab ni nak mengekalkan hubungan tadi, kena ada rujukan kata. Jangan kita kata, ah, saya dah kata, tak payah rujuk. Tak ada. Kena minta rujukan juga dalam ajar demikian itu pun. Jadi saya menganggap itu mungkin telah menjawab sebahagian dari persoalan tadi. Dan saya buat pergulungan sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, mata sah. Ya Muhammad, mata sah. Ya Muhammad, mata sah. Dia tanya. Nabi tak layan dia. Bapa, sebab ketika itu Nabi tengah berkhutbah, lalu dia mencelah daripada kata-kata Nabi. Hingga akhir daripada ini baru Nabi tanya, siapa tadi yang bertanya tentang sah? Ana ya Rasulullah. Aku yang Muhammad aku tanya tadi, insyaAllah. Kata Nabi, apa yang awak persiapkan untuknya? Kata dia, tidaklah aku sembahyang dengan banyak, tidaklah banyak ibadat aku, melainkan aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Anta ma'amad ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. InsyaAllah. Jadi hubungan cinta ini tadi merupakan suatu asbab untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala panjang umurnya 180 tahun, 120 tahun, insyaAllah. Maka Anas bin Malik mengatakan, setelah aku mendengar hadis itu, maka aku cukup gembira kerana tidak ada yang lebih aku cintai melainkan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kata dia, masya Allah, tabarakallah. Kerana kecintaanku pada sahabat, aku berdoa mudah-mudahan aku dimasukkan ke dalam syurga nanti bersama mereka-mereka yang aku cintai. Maka balik pula pada poin Ustaz Ahmad, dia mengatakan, Tartu fikum amraini.
dan tadilu tamassaktu bihima kitab Allah sunnah Rasul. Ya, tidak kamu tidak akan sesat seseorang itu selama mana dia berpegang teguh dengan dua perkara ini. Apa dia? Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadikan kecintaan kita ada pada Al-Quran, cinta kita ada kepada baginda Nabi SAW, maka ia akan merungkai segala kebuntuan, ia akan memecahkan segala kepincangan. Maka tahutlah hati-hati kita dengan tautan kasih sayang, ibarat sirih pulang ke ganggang, agar dapat sama-sama kita menghiasi perhiasan yang cantik, dan kita dikumpulkan tak lain tak bukan hanyalah di dalam syurga nanti kerana kasih sayang. Jadi sekadar itu saja yang dimundur rahmatullah ta'ala. Salah silap daripada penyampaian saya, apa yang disampaikan oleh saya sebentar tadi itu, jika tak memuaskan dan tidak menepatkan apa yang telah diharapkan oleh ibu dan bapa ayah anda sekaliannya, maka pada Allah Jalla Jalalu wal Azam saya minta ampun. Kepada barisan ayah anda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya menyusun 10 jari dan saya mohon ditegur diri ini dengan teguran bisawab jika saya melakukan kesilapan. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada ketiga juga ahli panel kita yang telah menjawab soalan dan juga telah membuat penggulungan. Harap-harapnya mesej atau intipati yang telah disampaikan oleh ketiga-tiga ahli panel kita ini mudah-mudahan dapat kita ambil dan dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan kepada anak-anak kita, isteri-isteri kita, kepada masyarakat-masyarakat kita, jiran-jiran kita, dan tawarkanlah perasaan kasih sayang di antara kita dan seluruh masyarakat dan seluruh umat Islam, baik yang Islam atau non-Islam. Mudah-mudahan Islam ini ditunjukkan dan diterjemahkan dengan penuh kasih sayang. Saya mengucap ribuan terima kasih kepada penganjur Surau Diri Jumaat Hidayatul Islamiyah yang telah menganjurkan progres forum bicara pada malam ini, dan kepada ketiga-tiga ahli panel kita, Ustaz Ridwan, Ustaz Muhammad, Ustaz Anik, dan seluruh hadirin-hadirat yang telah bekerjasama di dalam menjayakan program kita pada malam ini, sama ada yang secara senyap atau tidak senyap kita telah menaja makanan pada malam ini juga. Kita mengucapkan terima kasih, dan saya wakil kepada penganjur pada malam ini memohon maaf sekiranya di dalam forum kita pada malam ini yang telah dimoderated oleh saya sendiri adanya kesilapan-kesilapan, masa yang terlalu banyak atau percakapan sabda yang kurang fasih, gurauan yang kasar, kan, gurau-gurau pasal abang-abang tadi, minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diampunkan dosa kita, kaum dosa kaum muslimin dan muslimat, dosa seluruhnya. Mudah-mudahan Allah terima amalan baik kita. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Aku lupa oleh hazza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.